Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore buat para speaker dan peserta. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam forum ilmiah online di akhir pekan ini, di mana pada akhir pekan ini kita akan mengikuti webinar yang merupakan seri kelima dari rangkaian webinar antimicrobial management yang diselenggarakan atas kerjasama tim Jaya dan JCCA dengan support oleh PT Pfizer. Nah, pada seri webinar kelima ini kita mengusung tema Advancement in pneumonia management in the ICU setting atau kemajuan atau perkembangan manajemen pneumonia di ICU. Pada kesempatan sore ini kita menghadirkan tiga orang pembicara. Izinkan saya menyapa para pembicara kita. Assalamualaikum, Dr. Irfan. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, Dr. Ronggo dan Bang Yasir. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, baik. Sehat? Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, baik. Uh, terima kasih uh, sebelum kita memasuki acara pertama, yaitu opening speech oleh Ketua Perdatin Jaya. Berikut kami tampilkan aturan dalam webinar ini. Jadi diharapkan para peserta dalam silent mode dan kamera off. Nanti setelah pemaparan dari ketiga pembicara kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi saya mengundang kepada para peserta yang memiliki pertanyaan untuk berpartisipasi menuliskan di kolom question and answer, Q&A ya, bukan pada kolom chat. Dan selanjutnya nanti pertanyaan tersebut akan dijawab secara live pada sesi tanya jawab sesuai ketersediaan waktu. Kami ingatkan pula pada para peserta untuk dapat mengisi feedback pada akhir webinar ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara pertama yaitu pembukaan atau opening speech oleh Ketua Perdatin Jaya. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ahmad Irfan. Kepada Dr. Irfan, kami persilakan. Terima kasih Dr. Reca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera teman-teman. Kita bertemu lagi di acara webinar Pedatinjaya Jaya. Kali ini mengenai microbial management. Jadi tentu kami tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di masa pandemi ini untuk memperkaya pengetahuan, juga nanti uh, mungkin uh, akan menampung usulan-usulan dari teman-teman apa kira-kira topik yang uh, menarik untuk dibahas baik sebagai dokter anestesi ataupun sebagai teman, uh, dokter umum yang bekerja di ICU ataupun di emergensi. Uh, dengan tidak berpanjang lama, kita segera mulai saja acara ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat uh, menyaksikan sampai akhir. Dan juga, jangan lupa nanti di akhir uh, acara ada uh, pooling yang mesti diisi kami persilakan teman-teman untuk mengisi polling tersebut. Demikian, Dokter Eca. Baik, terima kasih Dokter Irfan untuk opening speech-nya. Selanjutnya kita melangkah masuk ke acara ilmiah. Yang pertama akan dibawakan oleh Dokter Ahmad Irfan sendiri dengan judul Standard of Care and Patient Centricity. How can we achieve Optimal outcomes in severity in severe pneumonia in ICU setting. Uh, beliau, Dr. Irfan ini menyelesaikan uh, program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan uh, program uh, spesialis anestesi juga di Universitas Indonesia dan beliau juga telah menyelesaikan konsultan intensive care uh, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Uh, kepada Dr. Irfan kami persilahkan. Oke, okay, terima kasih, uh, Dr. Echa. <tuh> ya, jadi uh, topik sore ini adalah mengenai standard of care and patient centricity, uh, how we can achieve optimal outcome in severe pneumonia in ICU setting. Judulnya serem bener ya, tapi sebenarnya kita nanti persempit aja kita ngomongin mengenai, yang kita akan bicarakan adalah mengenai uh, ventilator assisted pneumonia ya karena itu menjadi momok. Jadi kita tahu ventilator assisted pneumonia atau VAP itu mengisi parenkim baru pada pasien menggunakan ventilasi mekanik setelah 40 jam perawatan di ICU. Paling banyak terjadi pada pasien-pasien menggunakan ventilator mekanik tapi bagaimanapun, walaupun demikian juga diagnostiknya sebenarnya juga masih kontroversial. Pemeriksaan mikrobiologisnya mana yang akan kita pilih, antibiotiknya apa, itu juga sampai sekarang juga memang masih menjadi tantangan pengetahuan kita, kemudian pengalaman klinis kita dan pengetahuan kita mengenai manfaat dari tiap penunjang diagnostik itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan terapi yang tepat dan kita tahu juga bahwa VAP ini juga akan berkibat pada length stay yang panjang, kemungkinan morbiditas dan mortalitasnya meningkat dan biaya perawatan mahal ya. Nah, epidemiologinya itu bisa terjadi pada sampai 50% pasien yang eh, dirawat di ICU, tapi tergantung dari negara dan tipe ICU-nya ya. Jadi kalau di Amerika itu kecil, tapi kalau di Eropa seperti di Spanyol itu bisa sampai 18 kasus per 1000 ventilator per hari. Mungkin juga Indonesia sampai sekarang mungkin juga termasuk yang tinggi ya. Nah angka kematian juga yang dilakukan oleh VAP dilakukan sampai uh, sekarang masih tinggi walaupun memang uh, juga masih kontroversial apakah ini penyebabnya EHV murni atau ada uh, sebab lain yang mendasari uh, angka kematian yang tinggi itu yang berkontribusi dan yang kita tahu juga pengguna antibiotik yang kurang tepat juga akan dimiliki, kan, timbulnya uh, patogen yang multiresisten sehingga angka kematian kemudian biaya pengobatan. Uh, lama perawatan juga menjadi lebih uh, meningkat ya. Nah, apa faktor risiko? Faktor risikonya ada tiga yang berkaitan dengan uh, si pasiennya sendiri, yang berkaitan dengan uh, tindakan atau perawatan, yang berkaitan dengan penggunaan obat ya. Kalau kita lihat daftarnya panjang sekali di sini. Uh, nanti teman-teman bisa ambil dari slide uh, yang akan dibagikan biasanya oleh panitia di akhir uh, presentasi. Jadi cukup banyak ya. Jadi kita memang mesti paling tidak memahami bahwa faktor-faktor itu yang harus kita tekan atau kalau kita kita minimalisir sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya VAP. Nah, patogenesis ya biasanya ada exogen endogen. Yang exogen itu biasanya dari aerosol, ya alat yang mungkin terkontaminasi dari tangan petugas, dari circuit ventilator, ya bronkoskopi. Sementara yang Paling sering sebenarnya yang endogen ya, dari oral ya dari faringial atau dari frolgaster dan biasanya itu mencapai uh, saluran nafas bawah karena adanya uh, mikro sekretir jadi dia melewati balon dari ETT ya kemudian juga mungkin pada pasien tertentu di mana uh, apa uh, barrier dari saluran nafas bawahnya juga mulai terganggu termasuk pada pasien yang merokok ya uh, sehingga akan menyebabkan kemungkinan timbulnya VFT lebih besar. Nah kita tahu pada pasien sakit kritis memang juga refer uh, refleks pertahanan akan terganggu ya. Jadi alat medis seperti TTT juga bisa mengganggu ya, menyebabkan lesi yang terbuka. Balon ATT memang di satu sisi juga memang bisa mencegah timbul aspirasi, tapi juga menyebabkan terjadi mikro channel antara mukosa dan balon. Kalau terlalu mengembang ya, kemudian bisa timbul koloni ya. Kemudian ini secara skematis uh, bagaimana bisa timbul kolonisasi atau infeksi pada pasien yang menggunakan ventilator ya jadi bisa eh, dari oral atau faring dari eh, timbulnya kolonisasi di gastrik di gastre atau di kolon ya pada pasien yang terinfeksi kemudian cara menghandle eh, peralatan eh, respirator kemudian eh, penggunaan alat, -alat medis yang berkaitan dengan jalan nafas bawah atau jalan nafas atas yang tercemar ya kemudian juga eh, dari eh, aerosol Nah, mikroorganisme penyebab ini juga salah satu yang menjadi PR kita, ya. Ada berbagai faktor seperti lamanya penggunaan ventilator, lamanya perawatan rumah sakit dan ICU, lama terpapar dengan berbagai antibiotik sebelumnya. Kemudian jenis mikrobia yang memang menghuni ICU kita, ya, atau mungkin kamar perawatan kita, karena tidak jarang pasien itu perburukan di ruangan, EWS-nya tidak dilakukan sehingga pasien dalam kondisi yang memburuk timbul HAP masuk ke ICU akhirnya menjadi lebih buruk ya yang paling sering gram negatif mikroorganisme adalah pseudomonas ya Escherichia coli, Klebsiella, kemudian Acinetobacter. Sementara kalau yang gram positif biasanya uh, Staphylococcus. Kemudian MDR patogen juga yang merupakan momok ya. Uh, biasanya sih timbul setelah uh, 5 atau 4 hari. Jadi dia late onset, tapi bukan berarti juga uh, MDR patogen ini nggak bisa timbul pada early onset ya terutama pada pasien yang sudah mendapatkan perawatan dengan antibiotik yang lama. Nah, seperti pada pasien-pasien tertentu itu eh, pada pasien ARDS ya pasien-pasien yang mendapatkan renalisme terapi itu juga eh, kita mesti awasi ya kemudian timbul adanya simbol septic shock pada episode VAP itu kita mesti hati-hati apakah patogen sejenisnya jenisnya MDR atau bukan. Ya, kemudian kita mesti lihat petakuman kita, bagaimana profil di ruangan, bagaimana profil di ICU, kemudian uh, polarisasi seperti apa, dan yang menjadi momok kalau misalnya uh, ada organisme yang kita ketemu itu yang extensively drug resistant (XDR) organism. Wah ini paling susah ya karena akhirnya kita juga mesti mengeluarkan obat-obat atau antimikrobial yang memang kelas berat ya, misalnya seperti colistin. Nah, tapi bisa juga di satu sisi VAP yang timbul itu karena multiple patogen. Eh, ini lebih susah lagi ya, dan biasanya memang kondisi pasien akan menjadi lebih buruk. Selain itu, koloni kandida juga bisa sih, cuman memang sampai sekarang belum ada bukti bahwa kandida sendiri itu berdiri sendiri bisa menyebabkan eh, VAP. Tapi kita juga harus tetap waspada, misalnya pada kondisi pasien-pasien dengan imun kompromis atau pasien-pasien menggunakan eh, apa namanya alat-alat invasif menggunakan terapi industri parenteral kemungkinan kandida sebagai sumber infeksi sekunder juga bisa ya nah tapi yang kita mau juga virus juga bisa seperti dalam kondisi sekarang ini mungkin dengan pandemi covid entah itu virus lain masuk, entah itu jamur juga ikut masuk, entah itu bakteri, karena kadang-kadang kita juga bingung nih eh, pada COVID ini. Kadang-kadang eh, eh, semuanya bisa menjadi overlap. ya. Nah ini bakteri yang sering biasanya pada eh, VAP, ya. kalau gram positif biasanya bisa MSSA atau MRSA, kalau yang aerobik itu biasanya hemoglobin infeksi, tapi agak jarang ketemu ya. Yang paling sering ini ya Escherichia coli, ya Klebsiella pneumonia, Proteus, Serresia marcescens, atau yang malah yang dua di bawah ini juga yang paling seram ya, Pseudomonas dan Acinetobacter. Diagnosis nggak ada gold standar sampai sekarang untuk menegak diagnosis ya. Ujin dan kawan-kawan membuat skor CPS ya, jadi ada komponen suhu di situ, leukosit, volume dan purulasi sekret trakea, oksigenasi, radiologi paru, ya, kultur semikuantitatif, tapi akurasinya memang masih menjadi perdebatan. Tapi walaupun demikian masih bisa kita pakai dalam praktek klinisnya sehari-hari. Misalnya untuk menilai pak pasien ini memang ada perburukan atau tidak. Tapi memang ada kelemahannya. Misalnya kalau kita mau menilai seberapa banyak sih volumenya itu yang disebut banyak sedikit sekret itu berapa yang disebut itu seperti pak warnanya apakah kuning atau putih atau kecoklatan ya kemudian juga tanda-tanda sistemik juga tidak bisa dijadikan patokan sebagai hanya tanda dari CPS mata, karena bisa juga demam tadi karir bisa oleh tanda lain ya kemudian juga kalau kita baca foto juga penafsiran dari satu do radiologi dokter lain bisa beda ya infiltratnya volumenya itu juga bisa menjadi masalah nah lihat dari radiologis kita lihat juga nggak akurat ya jadi eh, nggak banyak yang bisa bukti dari jurnal eh, dari eh, penelitian yang, yang berkaitan langsung dengan pneumonia dan eh, gambar radiologi juga bisa kita diagnosis banding dengan ARDS ya gagal jantung kongestif akalitaksis dan lain sebagainya begitu juga dengan diagnosis mikrobiologis ya sebenarnya begitu kita duga pasien mulai VAP langsung pemeriksaan spesimen eh, mikrobiologi harus, harus dilakukan Cuman penggunaan kultur kuantitatif itu memang salah satu metode utama pada ruang diagnostik ya. Belum tentu semua punya ya atau mungkin biaya juga menjadi masalah ya. Eh, mungkin juga ternyata walaupun dia VAP mungkin juga ternyata sekretnya nggak gitu banyak ya atau cara pengambilan juga mungkin nggak eh, apa namanya representatif. Nah ini rekomendasi dari ITSA ya. Eh, jadi yang disarankan di awal adalah mengambil sampel non invasif. Dengan kultur semi kuantitatif untuk segera menilai, ya. Tapi uh, semua ini juga masih sangat dinamis, ya. Jadi uh, akan dibahas nanti di pembicara selanjutnya, ya. Kemudian, nah, bagaimana dengan uh, blood culture atau uh, kultur darah, ya? Nilainya bisa terbatas karena uh, tidak eksklusif hanya berada di VAP Jadi bisa juga ada kasus lain, ada infeksi lain di badan pasien yang berasal dari paru, yang ternyata uh, kita temukan ya gitu. jadi bisa jadi bias, Dan ternyata memang ternyata misalnya bakteri atau organisme yang dikembangkan itu ternyata tidak sensitif dengan atau tidak sama dengan bakteri yang ada di dalam paru, ya kemudian yang jelas poinnya adalah kalau kita ketemu isolasi mikroorganisme dalam darah tidak berarti bahwa pasti organisme itu berasal atau patogen penyebab VAP, ya. Nah ini kita bisa lihat kulturnya bisa secara invasif, bisa secara non invasif, saya cepat aja. Nah Uh, bisa juga kita melakukan pemeriksaan war pewarnaan gram ya dari aspirasi ETT jadi dari uh, bagian proksimal. Namun sensitivitas dan spesifitas teknik pewarnaan gram sangat bervariasi tetap kembali lagi siapa yang baca, siapa yang ngambil, kemudian kapan diambil ya. Kemudian bagaimana peran proses ini? Uh, Persetujuan memang ada tempatnya ya untuk jenis VAP, tapi bukan sebagai bahwa bukti kalau VAP eh, itu pasti VAP bukan, tapi dia lebih dipakai sebagai evaluasi dari terapi antimikrobial yang kita berikan dalam ini anti eh, anti eh, biotik ya. Oke, nah terapi yang paling penting tentu terapi antimikrobial itu intravena ya. Cuman kita menghadapi dilema antara menghindari pengobatan yang tidak efektif ya karena kita mudah-mudahan anti mikrobia yang empirik, ya, yang nggak pas dengan uh, kuman penyebab, ya, sehingga kematiannya menjadi meningkat. Di sisi lain, mengurangi penggunaan antibiotik spektrum juga sama, jadi resistensinya malah jadi timbul dan juga perburukannya bisa lebih cepat. Yang jelas, kita harus melakukan dalam dua langkah, ya, empirik yang tepat, kemudian kalau dapat uh, kuman penyebab atau kemungkinan penyebab, berdasarkan beberapa uh, kriteria, kita segera melakukan terapi yang definitif nah kemudian kita harus juga yang penting adalah meng sedapat mungkin mungkin menghindari penggunaan antibiotik yang berlebihan kenapa tadi karena satu kosnya mahal kemudian efek samping yang ketiga timbulnya kemungkinan uh, mutasi dari bakteri atau timbulnya multidrug resistant uh, organism ya nah mengenai pilihan waktu ada empat meter ya ada empat parameter satu seberapa parah pasien ini, kemudian jenis dan komorbid serta tingkat kepalanya kemudian kita lihat ada faktor risiko di patogen di MDR di rumah sakit kita atau di IC kita, dan bagaimana dengan polisi antimikrobial. Kemudian kita mesti menilai faktor risiko apa yang ada pada pasien ini. Misalnya pasien sudah lama dapat antibiotik, berganti-ganti antibiotik, ada resus pada saat kita duga pasien mengalami RD, mengalami eh, VAP, kemudian pernah uh, menggunakan uh, modalitas uh, renal replacement therapy, ya. Cuman yang penting kalau memang kita duga pasien ini memang VAP, tapi dia pasien yang katakanlah tanda kutip non immunocompromised, ya masih dini, nggak ada risiko dinamen, kita mesti menggunakan antibiotik yang spectrumnya sempit, ya. Jadi agar uh, efektif, kemudian murah, uh, tidak menyebabkan terjadinya uh, mutasi atau timbulnya eh, resistensi obat. Tapi di sisi lain, mungkin kita dapat kondisi pasien langsung kita berikan spektrum beta luas beta yang eh, yang memang eh, apa namanya generasi terakhir misalnya pakai pada pasangan kuman yang kita duga eh, bakteri yang ada pseudomonas ya atau misalnya kita duga dia dengan acidobacter mungkin kita mesti menggunakan antibiotik yang eh, berspektrum luas ditambah dengan antibiotik eh, atau antimikrobial lain dari golongan lain atau plus juga ditambah dengan golongan aminoglikosida. Nah, tentu pemilihan eh, agen beta laktam ini harus antibiotik indukan sebelumnya ya, polisuditaf lokal bagaimana, apakah pasien ada kolonisasi pasien dengan patogen MDR, ya kemudian karena apa kita mesti selektif. Ada penelitian membuktikan bahwa ternyata 63 persen dari kasus yang kita duga VAP ternyata bukan VAP. Nah, jadi akhirnya kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya mesti benar-benar konsentrasi dulu dia diagnostiknya. Mesti tepat, mesti tajam, sebisa mungkin mengarah ke apa namanya diagnosis yang konklusif. Jadi kalau kita melakukan tebak-tebak aja nanti kejadiannya ternyata kita angka VAP ternyata bukan. Gitu. Kemudian untuk penggunaan antibiotik yang baru ya, beta lactam yang baru, ceftazidim avibactam ini yang akan di oleh Pfizer kalau saya nggak salah nih atau ada lagi yang paling baru lagi ceftolozon, astazobactam, ada meropenem favorbactam, imipenem relebactam itu hanya akan diberikan pada pasien yang sudah selektif ya, yang XDR atau MDR yang memang kelas berat. Jangan lakukan atau pemberian pemberian karena kita pengen tahu ya, pengen cepat pasien cepat sembuh gitu ya. Terus kita berikan antibiotik golongan atau gradasi terakhir ya. Yang menjadi biang kerok juga ada juga membingungkan juga MRSA ya kapan kita berikan terapi empirik MRSA ini? Nah, ada berapa patokan biasanya kita apa namanya yang kita harus tahu? Satu misalnya pasiennya sudah dapat antibiotik sebelum hari, kemudian pasien ini dirawat di unit dengan konsentrasi yang tinggi lebih dari 20 atau malah kita nggak tahu nih nggak tahu sama sekali gimana sih preferensi MRSA di unit perawatan kita ya. Nah, kalau European Guideline mengatakan kalau di unit itu lebih dari 20 isolatnya terdapat MRSA ya kita mesti berikan terapi empirik. Tapi lucunya di saat terbaru di Amerika menunjukkan ternyata MRSA itu yang nggak nggak banyak banyak juga ya. Jadi ternyata eh, 10% penggunaan anti-MRSA itu berpotensi eh, berlebihan. Ya, jadi eh, ini juga unik ya. Jadi <laughs> menjadi dilema ya. Nanti mungkin kita akan bahas di diskusi ya. Kemudian eh, dengan Sebab di atas kita mengurangi empirisnya itu harus dibatasi untuk unit dengan insiden VAP yang tinggi. Saya sendiri di rumah sakit saya memang termasuk jarang menemukan MRSA. ya. Nah, bagaimana dalam waktu terapi? Sebagian besar mengumumkan bahwa durasi pengobatan itu nggak boleh lebih dari tujuh hari ya, kebanyakan pada kebanyakan pasien. Tapi kalau pada pasien dengan imunodefisiensi dan kemudian besar dibuat untuk pasien dengan misalnya ada NPMI ya, abses paru, pneumonia, nekrosis itu mungkin kita butuh waktu lebih lama. ya. Tapi juga di sisi lain, mempersingkat durasi antimikrobial di bawah tujuh hari, tidak direkomendasikan. ya. Tapi ada juga sih yang, peneliti yang mengkostamisasi pengobatan. Jadi mereka lihat dalam tiga lima hari ternyata kata kalian, nilai proksesan ini sudah lebih 20% turunnya. ya. Jadi lebih 20%, mungkin mereka bisa deeskalasi atau mengganti dengan antibiotik yang kelasnya lebih rendah. Nah, ini perlu pengalaman klinis dan mungkin ada hal-hal yang menjadi penunjang mengapa peneliti itu berani melakukan seperti ini ya. Nah unik juga sekarang sama seperti COVID ya ada opsi untuk melakukan nebulisasi heparin. Saya juga melakukan itu ya. Saya coba aja walaupun memang belum ada guideline tentang itu. Sudah berkembang ya. Tapi memang tidak bisa dipakai pengganti dari terapi infaena tentunya ya. Tapi kalau dibanding ada penelitian eh, membandingkan eh, keunggulan antibiotik eh, nebulasi ya dari amikasin atau kombinasi dengan fosfomisin di placebo pada pasien dengan eh, yang diduga menderita VAP dengan karena petogen tradisional ya maksudnya ya yang bukan yang MDR atau XDR itu ternyata nggak ada keunggulan eh, yang bermakna ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan VAP dengan dugaan XDR ya gram negatif yang hanya rentan terhadap kolistin dan aminoglikosida ini kita bisa lakukan kita bisa coba ya selama ini yang saya lakukan yang pernah saya alami menggunakan polimixin atau kolistin ini intravena belum pernah dapat sediaan yang nebulizer nah ini penyebab dari bisa timbulnya MDR ya jadi yang menjawabkan pneumonia MRSA, kemudian sebenarnya saya itu yang berkaitan dengan risk factor ya. Jadi kalau MRSA itu bisa dengan umur ya, kemudian ada penyakit paru, kelibatan multilobar ya. Kalau pseudomonas itu timbul pada uh, jalan nafas, pada pasien dengan kanker, pasien shock, ada riwayat alkoholisme, pleuritisem, ya, kemudian skor dari apa nya kemudian kalau klepsilia pneumonia itu berkaitan dengan uh, penggunaan penggunaan uh, karbapenem sebelumnya, kemudian penggunaan antibiotik lain, ya, ada operasi yang invasif, kemudian uh, antibiotik yang diberikan beberapa tahun sebelumnya, sementara itu berkaitan dengan uh, jenis kelamin laki-laki, ya kemudian apa namanya penggunaan antibiotik seperti golongan kapal atm anti MRSA, sedangkan Acinetobacter baumani itu berkaitan dengan apa sih skor ya kalau seperti tinggi biasanya kita mesti waspada kemudian sisel ya pada pasien-pasien yang berat kemudian uh, menggunakan antibiotik Golongan tertua ya, karbapenem SFPM dalam dua hari. Nah kita lihat, Jadi kalau kita pernah memberikan SFPM karbapenem dua puluh hari sebelumnya terus timbul, kita duga pasien ini mendapat VAP. Kita mesti duga bahwa pasien ini mungkin mendapatkan VAP dari kuman asin atau bakter. Ini uh, antibiotik yang diajukan untuk empirik ya. Uh, kita melihat situasi kalau early, uh, VAP nggak ada tanda-tanda MDR ya kita bisa gunakan analisis fenomenal beta lactam ya bisa amoxicillin clavulanat masih bisa atau golongan atau generasi 3 cephalosporin atau tetapi pada late VAP lebih dari lima hari ya ada risiko MDR kita mesti menggunakan beta laktam ya yang efektif terhadap pseudomonas atau non beta lactam yang juga anti pseudomonas ya itu golongannya yang kita lihat bisa di sebelah kanan kalau ada gambaran MRSA, kolonisasi MRSA, ya, atau kita tahu di unit kita MRSA lebih 20%, kita bisa pakai golongan anti-MRSA, entah komisin atau linezolid, ya. Kalau kita tahu ini kolonisasinya itu karbapenresisten, enterobias atau pseudomonas, ya, mungkin kita bisa coba beta lactam agent yang baru, ya, itu ceftazidime avibactam, ini Pfizer nanti keluarkan. Kalau nggak salah bulan November. Satu lagi, meropenem favor Baktam saya belum tahu. Ini perusahaan farmasi mana yang terakhir imipenem Rele Baktam saya juga belum tahu. Nah, ini guideline dari European Journal, riset jurnal ya. Jadi mereka merekomendasikan algoritmanya seperti ini. Jadi kalau kita mesti lihat kalau low MDR kita pakai immunoterapi, kalau dia high MDR patogennya berisiko atau terjadi risiko mortalitas yang tinggi, tapi pasien tidak ada septic shock kita pakai single gram negatif agent ya. Tapi kalau yang septic shock mungkin tidak hanya sekedar dua gram sebenarnya coverage, tapi kita tambah MRSA karena kita tahu kalau biasanya infeksi MRSA itu biasanya ditandai oleh ada tanda septic shock yang berat. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau pada empirik antibiotik pada pasien yang high risk ya, tidak resisten, kalau nggak ada shock kita bisa monoterapi terhadap gram negatif, tapi kalau sedikit shock kita bisa tambahkan MRSA. Ya. Nah, kita harus tahu juga bahwa tujuan dari antibiotik itu harus yang bisinergis ya jadi bukan yang saling berlawanan atau malam berinteraksi negatif sehingga bisa memperluas eh, apa namanya, cakupan atau coverage dari eh, set atau eh, dari antibiotik tersebut. Tapi bisa saja seperti saya katakan tadi kombinasi ini malah menyebabkan eh, hal lain yaitu misalnya toksisitas yang meningkat jadi lebih mahal ya kemungkinan superinfeksi biaya mahal tapi pasien juga meninggal juga ya. Nah kalau pada high risk ini pilihan-pilihannya. Eh, kita mesti hati-hati kalau menggunakan obat-obat antibiotik golongan baru ya pikir-pikir dulu eh, yakinkan dulu bahwa ini memang VAP yang bukan yang bukan lazim atau memang ini high risk atau high risknya memang ternyata bukan oleh eh, sebab dari VAP tapi ada sebab dari berkontribusi dari eh, kondisi pasien yang lain. Gitu ya. Ini eh, jurnal terbaru ya dari Zaragoza bagus sekali bagaimana cara kita memilih. Antibiotik ya, ini EAT itu menunjukkan dia empirik. Kalau ini yang sudah target ya. Jadi kita dapat. Jadi ini ada pilihan kalau organisa itu bisa eh, eh, tadi ceftolozol dan tazobactam atau bisa juga dengan ceftazidim eh, avibactam kalau pada ke klebsiella ya. Oke, okay. bagaimana yang mengenai pencegahan? Oke, okay. ini ada contoh bagus ya. Jadi Spanish zero VAP bundle ya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah apa sih kalau sepsis bundle, ventilatory bundle itu VAP bundle itu sebenarnya hanya satu ya. Kemudian yaitu adalah uh, patient safety ya. Jadi semua itu sebenarnya tujuannya antibiotik yang tepat sorry, kita mulai dari uh, diagnostik yang tepat, kemudian me melakukan terapi empiri yang tepat, terapi yang tepat, deeskalasi, evaluasi. Itu sebenarnya berkaitan dengan patient safety. Patient safety meliputi apa ya? Semua ya dari eh uh, cost-nya, kemudian dari mortalitas, morbiditas ya, daya uh, sumber yang dipakai oleh rumah sakit segala macam yang tentunya terlibat. Jadi kalau ngomongin pas safety tentunya yang bekerja atau yang berkontribusi tidak hanya dokter atau perawat tapi juga eh, semua stakeholder yang ada di rumah sakit ya direktur, IPC dan yang berkaitan dengan eh patient safety semua tentu terlibat ya. Kenapa? Karena eh, Spanish ini atau Spanyol ini melihat mereka kok bisa sampai 15 kejadian dari 1000 uh, hari penggunaan mechanical ventilation sementara di Amerika itu cuma 3,7 ya kejadian. Ya, mereka kemudian melakukan uh, upaya secara nasional jadi ada Kementerian Kesehatan terlibat di sini ya terus juga di dalamnya ada pemimpin ya organisasi leadership kemudian ada semua pokoknya semua pihak terlibat ya dari regional health authorities jadi mungkin di kolis di sini istilahnya kepala dinas kok wilayah kesehatan itu terlibat ya uh, mereka melihat VAP ini infeksi paling sering didapat ICU ya infeksi yang didapat ya kemudian acquired ya kemudian kita tahu juga signifikan lama rawatnya biaya perawatan mortalitas juga meningkat kemudian uh, kita mesti lihat nih uh, semua dilakukan fungsional mekanis farmakologi potensial tapi ternyata kok masih eh, uh, tinggi gitu. Nah, ternyata mereka lihat dari review-review jurnal pengetahuan implementasi dan kepatuhan terhadap guideline ini yang rendah di antara perawat dan dokter Jadi kita sendiri Jadi kita yang buat masalah, uh, tapi kita juga mau ada masalah dan kita bingung dengan masalah yang kita buat itu uniknya ya. Mereka buat tujuh aja ya dari sekian 35 bandel nanti dokter uh, Ronggo akan menyampaikan mungkin lebih detail ya ada ada, shift, ada tujuh edukasi ya training penasaran jalan nafas, hand hygiene, ya sama mirip kayak covid, kemudian kontrol, maintenance dari tekanan balon, kemudian oral hygiene, ya semirip kamben, begitu seterusnya. Kemudian yang ter-highly recommended itu uh, selective decontamination dari digestive, sama uh, oral vaginal decontamination, kemudian uh, continuous aspirasi dari subglottic sekresi, sekresi subglottis, kemudian uh, melakukan apa namanya? Uh, dua atau tiga dosis uh, antibiotik ya setelah, uh, pada saat pasien uh, menurun kesadarannya. Nah ini uh, apa namanya uh, mereka menilai uh, apa namanya kepatuhan terhadap rekomendasi ya di dalam program Spanish Vitality Assessment Bundle ini. Jadi mereka melakukan internal audit ya terhadap aspirasi sekresi trakorea, oral hygiene, kemudian mereka juga melakukan questionnaire untuk melihat survei dengan questionnaire yang melihat bagaimana tanggapan terhadap apa namanya hand hygiene, kemudian penggunaan atau mengganti ventilator dan sebagainya ya. Jadi itu mereka lihat dan mereka review. Nah, ini penjagaan VAP itu ada 35 item ya. Secara fungsional itu termasuk di ada semi recumbent ya, kemudian sampai pi kemudian internal feeding. Kalau mekanikal itu meliputi, meliputi uh, penggunaan ethane kemudian uh, apa namanya? secretion drainage, kemudian penggunaan material ETT-nya seperti apa, air filter ya, uh, sikat gigi yang dipakai gitu ya. Uh, kemudian uh, apa namanya? Uh, Lang proteksi saraji. Sementara yang project itu meliputi tadi eh, sod dan sdd. Kemudian itu termasuk juga di dalamnya adalah eh, Antibiotic cycling dan probiotik. Ya, nah ternyata setelah melakukan eh, pneumonia zero program ini ternyata bisa sampai turun 50%. Ya, jadi ternyata berhasil eh, apa namanya eh, program ini. Jadi kalau kita lihat ternyata yang paling penting itu nggak usah banyak dari 35 item kalau berapa item tadi kalau Spanish bundle itu ada 7 item yang dasar dan tiga item yang sangat direkomendasikan itu bisa menunggu sampai 50 persen kalau kita lihat faktanya ternyata memang sangat korelasi kalau kita lihat dari gambar ini atau grafik ini kita lihat angka kejadian VAP itu akan meningkat berbanding terbalik dengan compliance-nya. Kalau compliance-nya rendah, Angkanya meningkat, ya. Kalau VAP-nya, uh, sorry, uh, jadi kalau VAP-nya rendah berarti uh, uh, si petugas kesehatannya memang sedang insaf semua, sedang patuh semua. Jadi sangat berkorelasi antara bandel yang kita jalankan dengan uh, insiden dari VAP. Tapi jangan lupa kita nggak bekerja sendiri, ada peran perawat juga di situ ya. Jadi uh, perawat, bagaimana perannya? Satu. Mereka bisa meminimal kemungkinan pasien itu terpapar dengan ventilator. Dalam artian begini, jadi bisa kita menggunakan early warning system dari mulai di ruangan. Ya. Jadi pasien belum sempat jelek, bisa datang lebih cepat. Kemudian obat diberikan juga bisa lebih tepat. Kemudian atau kita coba dulu pasien sambil dilakukan pemberian terapi antibiotik yang kita duga sesuai dengan pasien ini bisa dilakukan bisa dengan non invasif ventilation dengan high flow atau dengan CPAP atau BiPAP buying time jadi sambil menunggu atau mengharap bahwa dengan pemberian antibiotik segera itu akan memperbaiki kondisi kemudian juga di lain sisi pada perawat, perawat ICU kita juga mereka berperan untuk menilai apakah pasien ini memang sudah layak berlanjut misalnya untuk setelah mereka disdasinya dikurangi apakah sudah layak untuk dilakukan surveillance trial apakah pasien secara laboratorium atau secara klinis atau secara, secara, secara mekanik sudah layak untuk melakukan extubasi atau winning trial itu sebenarnya perannya memang lebih banyak di perawat ya kemudian juga mereka berperan untuk melakukan oral hygiene care yang sangat baik ya juga dengan subglottic suctioning. kemudian memberikan posisi yang optimal dan melakukan mobilitas apa mobilitas eh, agar pasien itu tidak hanya pada satu sisi. Yang terakhir juga penting perawat itu mesti cukup. Kalau perawatnya nggak cukup dalam kondisi COVID ini perawatnya kurang atau shortage, nah, itu juga bisa jadi masalah ya angka kejadian eh, akibat eh, karena kurangnya perawat terus timbul eh, kejadian tidak inginkan itu sangat banyak ETT lepas gak ada yang tahu ATT tidak lepas tidak ada yang tahu misalnya kemudian atau CVC-nya juga ternyata lepas kita juga nggak tahu gitu. Karena apa? Karena jumlah perawat yang kurang. Nah, sebagai kesimpulan, VAP jelas akan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas di ICU. Kemudian length of stay juga bisa lebih lama dan biaya perawatan juga lebih mahal. Diagnostik untuk menangani VAP menukan kecepatan, kemudian pengalaman dan bantuan penunjukan diagnostik yang akurat yang mungkin kita tidak semua punya ya tergantung dari di mana kita bekerja tentunya. Kemudian pemilihan antibiotik harus berdasarkan petakuman kemungkinan urusnya penyebab dan berdasarkan data penunggu lain, seperti kultur mikrobiologi atau resistensi. Kemudian penerapan VAP, Prevention Bundle harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas patient safety. Karena itu intinya sebenarnya. Jadi VAP, Ventilator Pneumonia Prevention Bundle ini itu adalah satu bagian dari patient safety di rumah sakit. Ya, jadi jangan bandel dengan VIP presiden bandel dan yang paling penting adalah kalau bisa jangan sampai menggunakan ventilator pasien kita. Tapi kalau menggunakan ventilator jangan berlama-lama menggunakan ventilator, walaupun juga mungkin susah. Gitu. Itu saja, Dokter Eca yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Irfan untuk pemaparannya yang sangat informatif mengenai bagaimana mencapai hasil luaran yang optimal pada tata laksana pneumonia berat di ICU. Terima kasih sekali lagi Dr. Irfan, pas waktunya 30 menit. Selanjutnya kita melangkah ke pembicara kedua. Kita akan mengikuti pemaparan dari Dr. Ronggo yang akan menyajikan presentasi berjudul Peran penting sepsis bandel dalam uh, meningkatkan out, outcome pasien-pasien di ICU, atau the important role of uh, sepsis bandel in improving patient outcome in uh, intensive care unit. Uh, dokter Rongo ini uh, menyelesaikan uh, program uh, profesi dokter di Universitas Indonesia, juga menyelesaikan spesialis uh, anestesi di Universitas Indonesia demikian juga beliau menyelesaikan program SP2 konsultan Intensive care unit dan anestesi kardia paskular program di Universitas Indonesia Jakarta selanjutnya kami persilahkan kepada Dr Anggaw silakan dok baik terima kasih Dr Eca Oke, okay. uh, selamat sore kepada rekan-rekan sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut berbagi di sini dengan uh, rekan-rekan sejawat semua membahu, apa bahu membahu untuk kita meningkatkan outcome pasien uh, sepsis ya, terutama yang mengalami pneumonia uh, di setting uh, critical care unit. Uh, baik, uh, saya akan mulai presentasi saya. Uh, bahwa bandel daripada sepsis ini memang itemnya banyak sekali. Dan serasanya agak sulit kalau 30 menit harus menerangkan semuanya satu persatu oleh apalagi di jam kritis yang seperti ini. Oleh karenanya saya akan berupaya untuk mencari benang merahnya sehingga sepsis bandel ini kita bisa implementasikan dan kita mungkin belum 100% mengimplementasikan semua, tapi paling tidak sudah melangkah maju untuk mengimplementasikan sebagian dari bandel tersebut yang sanggup kita lakukan di unit kita masing-masing. Nah, tentunya pertanyaan pertama, apa itu bandel? Nah, secara terminologi bandel ini adalah suatu elemen dari perawatan yang secara spesifik dipilih, baik itu melalui evidence base ataupun evidence guidelines yang Tujuan akhirnya adalah diimplementasikan secara bersama-sama sebagai satu paket kebijakan, atau sebagai satu paket tata laksana, yang diharapkan nantinya akan memperbaiki outcome bila dibandingkan, apabila elemen tersebut diimplementasikan sendiri-sendiri. Oleh -sendiri. karena di sini butuh penanganan yang komprehensif, bisa multidimensi, multi, multi uh, spesialis, gitu kan ya. Kemudian, juga mungkin uh, meliputi baik itu unit terkait yang lain, hingga secara sinergi ini akan melahirkan suatu outcome yang lebih baik. Nah, masalahnya kadang memang ketika kita bicara bandel, seperti saya juga, saya lebih sering bandelnya dibanding ngerjain bandelnya. Maksudnya, apa lebih sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya bandel, yang sifatnya tidak ada di gaitan atau yang lain-lain gitu kan ya seperti contoh mungkin kalau saya ilustrasikan mandi di sungai gitu ya ke zaman kecil gitu ya dibandingkan ketika saya melakukan algoritma atau tata yang sesuai dengan evidence base. Nah, tapi kembali kadang di situ seninya bahwa ketika kenakalan-kenakalan itu muncul kita jadi oh ternyata kita lihat efek dari kenakalan kita seperti apa gitu kan. Seperti mungkin waktu saya kecil kalau saya mandi di sungai berharap apa dari kenakalan saya ini akan muncul rezeki baru gitu ya, ketemu bidadari seperti Jakarta Rup gitu kan. Nah, tentunya apa namanya? ini bisa jadi kenyataan, bisa juga enggak. Nah, ketika kita bicara sepsis gitu kan ya, ketika kita menerapkan satu bandar tertentu gitu kan ya, maka kita tentunya berharap oke okay, ada outcome. Tapi bisa juga ketika kita sudah melakukan satu segmen dari bandel tersebut, kenapa ya? Kok belum membawa outcome seperti yang kita inginkan? Nah, hal-hal tersebut itu sebenarnya bukan hal yang buruk, tapi justru akan menimbulkan atau memancing suatu oke, okay, apalagi nih yang bisa kita perbuat? Nah. Tentunya, kenapa dalam hal sepsis ini kita membutuhkan suatu bandal, suatu tata laksana yang komprehensif yang meliputi berbagai uh, elemen perawatan yang yang spesifik. Nah, bila kita bicara data-data mortalitas penyakit-penyakit yang dianggap pembunuh utama, apakah itu dari miokard infar, stroke dan pneumonia? Nah, ternyata angka Mortalitas pada sefir sepsis lebih tinggi daripada tiga penyebab utama kematian tadi. Nah, ketika uh, tata laksana myocardial infarct, dia punya sudah satu punya skema yang sistematis uh, door to needle time, kemudian door to balloon time, tata laksana stroke juga seperti itu bahwa oke okay, ada golden period untuk trombolisis dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan tata laksana sepsis? Apakah kita sudah mencapai level tersebut untuk menangani atau dalam hal memerangi kemungkinan mortalitas yang bisa sampai dengan 29 persen ternyata. Nah, data dari rumah sakit Rhode Island menunjukkan bahwa ketika training dilakukan, ketika edukasi dilakukan, ketika uh, ini dijadikan satu protokol yang diulang kesehariannya, maka mereka bisa menurunkan uh, waktu lamanya pemberitaan antibiotik di emergency department itu sampai 42 persen. Kemudian juga mulai dari uh, pasien itu tiba sampai dengan terpasang sentral lain. Juga uh, waktu transfer ke ICU. Ternyata hal hal ini semua bisa direduksi waktunya. Artinya apa? Menuju ke arah efisiensi. Nah, tentunya ini melalui suatu proses dan melalui tahapan-tahapan sejarah yang tertentu. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah tata laksana yang kita lakukan sekarang dibandingkan dengan yang terdahulu-terdahulu. Sehingga apa? Orang yang gagal mempelajari sejarah, akan cenderung untuk mengulanginya. Dan bila kita paham tentang sejarah, mungkin kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah. Sedikit bernostalgia, mungkin waktu ini saya masih masih koas tahun 91. Eh maaf, belum belum masuk kedokteran malah tahun 91 gitu kan ya, ternyata pedoman sepsi, sepsis sudah sudah muncul dan kalau kita lihat gambar ini gitu kan ya ini diagram yang luar biasa gitu kan ya mungkin akan sedikit bikin bingung e, di sore hari ini gitu kan ya dan memang begitulah kenyataannya bahwa untuk menetapkan sepsisnya saja sudah sudah sulit apalagi tata laksananya nah bahkan ketika kemudian itu direvisi nah itu saya udah mulai e, jadi koasok itu gitu kan ya nah terlihat bahwa untuk menegakkan diagnosis sepsis itu melalui serangkaian tahapan gitu parameter-parameter yang harus dipenuhi yang untuk menegakkannya kadang kita membutuhkan waktu sehingga apa tata laksananya itu bisa tertunda mungkin masih fresh di memori saya bahwa waktu itu bila kita mau menggunakan antibiotik broad spectrum kita masih harus menunggu diagnosisnya tegak dulu sehingga apa kita coba dulu dengan antibiotik yang levelnya lebih rendah atau waktu itu yang ada uh, seharian tersedia gitu kan ya. Dan ketika hasil lab atau hasil diagnosis ini keluar baru kita bisa berikan antibiotik yang levelnya broad spectrum di mana pada saat itu justru kondisi pasien sudah jatuh ke kondisi yang lebih lebih buruk. Nah, tahun 2012 itu kan ya uh, delay dalam diagnosa ini sudah mulai jadi concern bahwa oke okay, bagaimana kita upaya untuk mempercepat dengan apa? Bagaimana kalau dilakukan screening terlebih dahulu, walaupun diagnosanya belum keluar. Tapi itu ternyata apa? Ter... Screening yang dilakukan, tool screening yang ada, juga ternyata memakan waktu untuk mengisinya. Dan hampir metode-metode screening yang muncul itu hanya menangkap simptom yang sifatnya terkait dengan inflamasi. Dan kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua sepsis itu disertai dengan tanda-tanda inflamasi yang dominan nah ini menimbulkan kendala bahwa apa apapun evidence base-nya ketika itu tidak diimplementasikan dalam bentuk e, tindakan nyata tentunya outcome-nya tidak akan banyak berubah kelambatan kita dalam melaksanakan tata laksana yang sesuai dengan evidence base ini akan menimbulkan gap yang dimana tentunya akan mengakibatkan keterlambatan dalam uh, implementasi dan juga akan mengakibatkan lambatnya perubahan outcome yang kita inginkan. Nah, di sini dibutuhkan awareness gitu kan ya, kemudian pengetahuan, edukasi dan ketaatan untuk melaksanakan uh, protokol ataupun guidelines ataupun evidence yang sudah uh, diperbaharui. Nah, jadi sekali lagi target yang kita inginkan gitu kan ya, tentunya harus adalah yang diterapi. Nah, di tahun 2012 ini eh, terminologi inisial resusitasi gitu kan ya, mulai didengungkan dengan dengan sangat intensif. Nah, meliputi bundles untuk 3 jam dan bundles untuk 6 jam. Nah, di sini terlihat sudah mulai lebih tertatal, lebih mulai diangkat aplikasi dalam bentuk keseharian sehingga apa yang tadinya sifatnya teoretikal bisa diimplementasi langsung dalam bentuk tindakan nyata. Nah, memang belum sempurna. Sebagai contoh misalkan tata laksana pemberian cairan yang 30 cc per kilo pemberian kristaloid gitu kan ya apakah ini harus diberikan dalam tiga jam berapa cepat apakah harus seluruhnya 30 30 cc per kilonya dalam tiga jam nah memang masih ada ada hal-hal yang belum belum sempurna tapi ini sudah lebih mengarah bahwa ada target waktu yang harus dikejar ada a golden period yang ingin dicapai dalam tata laksana dan bandel daripada terapi sepsis itu sendiri. Dan nyatanya data juga menunjukkan bahwa penundaan pemberian antibiotik itu meningkatkan 7,6 persen kemungkinan meninggal. Tiap penundaan satu jam. Makin ditunda, maka efeknya bersifat akumulatif. Oleh karenanya, penanganan infeksi, eradikasi infeksi ini harus disupport oleh suatu ketaatan terhadap apa yang harus dikerjakan, apa yang boleh, dan apa yang tidak. Nah, tentunya pemberian antibiotik, apalagi antibiotik buat spektrum, juga nggak boleh asal-asalan, tidak juga liberal nah tapi juga jangan sampai terlambat nah, tentunya kita bekerja berdasarkan working diagnosis terapi akan mengikuti working diagnosis nah tapi mindset kita mungkin juga harus berubah bahwa yang tadinya kita sibuk mencari tanda-tanda inflamasi untuk mendukung data terjadinya suatu infeksi yang Bila ternyata terkait dengan disfungsi organ, maka kita declare sebagai suatu kondisi sepsis. Masalahnya, pasien kita dalam kondisi hari-hari itu tidak datang ke IGD ataupun ke poliklinik dengan saya sepsis, tapi datang dengan keluhan organ tertentu. Nah, sehingga apa? Or ketika ada suatu disfungsi organ, maka kita mungkin akan menjumpai tanda-tanda pendukung inflamasi, bisa juga tidak. Nah, ini yang kita kaitkan. Apa disfungsi organ ini terkait dengan adanya suatu infeksi. Dan bila iya, maka kita tegakkan diagnosis sepsis. Dan ini justru yang lebih sering terjadi dalam praktek klinis kita sehari-hari. Nah, dari revisi yang ketiga, daripada sepsis sendiri, maka sudah dinyatakan bahwa sepsis adalah suatu kondisi yang mengancam nyawa akibat disfungsi organ yang diakibatkan uh, oleh adanya disregulasi uh, imun respon akibat ada infeksi. Nah, infeksinya sendiri adalah invasi daripada organisme patogen, sedangkan... Disfungsi organnya diterjemahkan sebagai adanya peningkatan dua atau lebih screen sofa, gitu kan? Yang screen sofa adalah sequential organ failure assessment. Nah, sehingga dengan definisi ini maka jelas satu, ketika bicara life threatening maka ini sifatnya emergency, ini sifatnya gawat darurat. Kemudian berarti ada target yang harus dikejar, ada golden period yang harus dikejar. Nah, sofa sendiri meliput, uh, meliputi beberapa parameter, baik itu respirasi, populasi, uh, fungsi liver, kardiovaskular, sistem, system, dan kretinin, gitu kan ya. Dan dari scoring ini ada dua hal yang kita bisa ini bahwa ini juga bisa menjadi prediktor mortalitas, gitu kan ya. Dan evaluasi dari terapi kita, apakah terapi kita itu ada chance untuk menurunkan kemungkinan mortalitas setelah dilakukan evaluasi ulang pada scoring sofanya. Dari sepsis tiga uh, ini, sepsis ketiga ini, maka dicoba kembali disederhanakan melalui parameter-parameter yang rutin kita periksa sehari-hari, yaitu parameter respirasi parameter kardiovaskuler dan parameter central central system untuk diterjemahkan dalam kondisi bedside sehingga apa bisa dilakukan seketika real time dan diharapkan bisa memotong respon waktu ataupun waktu respon. Nah, sehingga diharapkan screening sepsis ini bisa menjadi lebih simpel dan bisa ditata laksana di seluruh uh, unit ataupun instansi tempat rekan-rekan bekerja semua. Nah, jadi ternyata nggak seharu nggak selalu yang mewah yang komplit itu lebih baik bahwa ketika sesuatu bisa disimplified lebih dinamis maka ternyata juga bisa memberikan efek yang signifikan. Nah, penyederhanaan scoring sofa dan sepsis ini meliputi bahwa oke okay, kita sepakati dulu bahwa ketika ada infeksi yang ditandai dengan disfungsi organ maka ini adalah suatu sepsis dari screening bedside kita bisa lihat tiga tanda klinis peningkatan respiratory rate, gangguan kesadaran ataupun gangguan kardiovaskuler ya secara bedside apakah pasien kita ini kita duga sebagai pasien sepsis. Dan bila kita duga sepsis disertai dengan adanya hipotensi atau peningkatan serum laktat tanpa kondisi hipovolemia atau setelah resusitasi volume yang adekuat, maka kita bisa tegakkan ini sebagai suatu shock septic. Sehingga diharapkan delay daripada pemeriksaan ataupun penegakan diagnosis untuk segera masuk ke golden period terapi bisa kita capai. Nah, namun demikian, kisofa bukanlah suatu definisi baru dari sepsis. Namun, adanya dua dari tiga tanda ini menjadikan dia prediktor peningkatan kemungkinan mortalitas di ICU atau perawatan selanjutnya. Nah, scoring ini memudahkan karena tidak membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan dapat dilakukan dengan cepat dan dievaluasi ulang. Nah. Bahkan ketika dilakukan revisi kembali tahun 2018, maka dicoba disederhanakan kembali. Yang tadinya ada target 3 jam dan 6 jam, disederhanakan menjadi apa? target 1 jam. Diharapkan dengan ini, maka apa awal resusitasi dan tata laksana bisa dilakukan dengan segera. Jadi, jangan menunggu sampai pasiennya tiba di ICU ataupun menunggu pasien mengalami perburukan kondisi klinis. Nah, apa nih yang harus dicapai dalam jam pertama daripada inisial resusitasi ini? Yaitu, apa pengukuran? Kemudian mendapatkan kultur darah dan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik, kemudian pemberian cairan, resistensi cairan, dan segera pemberian vasopresor untuk mempertahankan MAP lebih dari 65 mm Nah, dari lima pilar ini, maka kita lihat bahwa yang tiga terakhir ini memiliki rekomendasi yang kuat. Namun demikian, ternyata evidence kita pun baru dua ternyata yang mendukung dengan kualitas yang juga ternyata moderate, yaitu apa? Pemberian buat spektrum antibiotik dan sesegera mungkin mengembalikan MAP dengan fluid dan vasopresor. Nah, dua pilar ini ternyata memang uh, konsisten dengan bahwa untuk mengeradikasi suatu infeksi kita butuh agent untuk mengatasi infeksi tersebut. Nah, seiring dengan terapi uh, resusitasi tadi ada pemberian cairan, ternyata juga pemberian cairan ini kita masih uh, banyak yang berargumentasi antara pemberian cairan secara liberal ataupun yang restriktif. Namun jalan tengahnya adalah apa? Optimal. Pengoptimalisasi, pengoptimalisasian pemberian cairan tentunya akan diharapkan memperbaiki outcome. Mengingat antibiotik yang kita berikan itu punya efek farmakologis bila dia mencapai konsentrasi tertentu di dalam jaringan. Kemudian yang kedua, obat yang kita administrasi intravena itu juga membutuhkan penghantar untuk bisa mencapai kejaringan tersebut. Dalam hal ini adalah apa? sirkulasi sistemik. Berarti, ketika kita bicara eradikasi kuman infeksi, maka kita juga berbicara tentang bagaimana menstabilkan hemodinamik agar obat yang kita injeksikan itu bisa mencapai target organ yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah terkait dengan konsentrasi tadi, maka volume distribusi menjadi penting. Etiologi penyakit yang tentunya akan berakibat adanya gangguan baik itu pada makro maupun mikro sirkulasi terkait dengan fungsi glikokalik terkait juga dengan volume distribusi akan mempengaruhi kadar konsentrasi antibiotik yang kita berikan di level jaringan yang kita tuju sehingga apa ini nantinya tentunya akan terkait juga dengan bagaimana kita mengatur dosis supaya konsentrasi yang kita harapkan bisa membunuh kuman di jaringan target itu bisa tercapai. Sekali lagi bahwa ketika kita bicara golden period itu kan ya, maka terapi servis kita boleh boleh berbangga hati. Kardiologi punya waktu door to needle 30 menit. Sekarang kita sudah punya target resusitasi dalam waktu satu jam. Meliputi apa? Sekali lagi, pemeriksaan laktat, mendapatkan memberi membuat seperti dengan antibiotik, kemudian resusitasi, baik itu cairan ataupun mempertahankan MAP dengan kombinasi dengan vasopressor. Nah, lima pilar ini menurut saya sesuatu yang mungkin lebih mudah kita capai dalam waktu dekat. Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan ketaatannya gitu kan ya melalui serangkaian shift shift kerja yang berbeda dan tentunya makin padat di era pandemi ini. Nah, sekali lagi lima pilar ini gitu kan ya adalah merupakan perwujudan daripada quick respon kita terhadap septic dan septic shock gitu kan ya meminimalkan waktu Tunggu terhadap terapi pada kondisi emergensi, gitu kan ya? Dan sekali lagi, membutuhkan monitoring yang ketat dari semua caregiver, gitu kan ya, tentang ketaatan pelaksanaannya. Dan tentunya, kadang kita lemah untuk berkomunikasi, berkomunikasi antar pelaku kesehatan, pekerja kesehatan, komunikasi antar unit, komunikasi antar shift, bahkan. Sehingga kontinuitas ini jadi penting. Dan tidak mungkin suatu pelayanan bisa terjamin kontinuitasnya tanpa adanya komunikasi yang baik. Nah, sebelum mendekati akhir, Dr. Rizwan tadi sudah menyampaikan bahwa jangan terpaku pada satu kemungkinan penyebab infeksi. Dan jangan, jangan kambing hitamkan bahwa Oke okay, pasien dengan ventilator maka penyebab uh, infeksinya adalah VAP. Jangan juga karena pasien terpasang central venous line begitu ada demam maka oh ini bloodstream infection. Buka mata kita buka semua kemungkinan diagnosis cari kira-kira etiologi penyebab daripada uh, sumber infeksinya dan segera lakukan source control. Penundaan antibiotik, kemudian antibiotik mengakibatkan perlukan outcome, pengendalian source control, keterlambatan pengendalian source control juga ternyata menurunkan outcome yang baik. Oleh karenanya, sekali lagi, penegakan dekretius etiologi juga jadi satu hal yang penting setelah inisial resusitasi yang kita lakukan, dan segera lakukan source control. Nah, bagaimana pengaruh kepatuhan ini sendiri? Pengaruh kepanasan ternyata bahwa dari uh, penelitian, satu penelitian yang dilakukan oleh um, Milano ini berbanding lurus ketaatan dengan penurunan mortalitas. Nah, namun Milano juga menggarisbawahi ini ternyata baru diperoleh hasilnya di ICU ketika ini diobservasi di. Uh, emergency unit ataupun juga di bangsal perawatan ternyata hasilnya tidak signifikan. Nah, berarti apa? Kita perlu membawa kepatuhan ini keluar dari dinding ICU. Nah, ini satu contoh yang lain bahwa apa? Ketika implementasi kebutuhan untuk uh, ketaatan pada pelaksanaan bandel meningkat, maka ternyata mortalitas juga bisa bisa turun. Walaupun ada juga segmen-segmen kenaikan di sini ketika implementasinya meningkat. Nah, dari analisnya sepsis bukanlah satu single faktorial. Dia terkait juga dengan agent, host, dan environment. Usia, kemudian comorbid, dan etiologi kuman juga berpengaruh kepada angka mor totalitas. Nah, namun secara keseluruhan bahwa ketika kita melakukan terapi lebih agresif, kita efektifkan pelayanan kita, maka penerapan bandel dalam tempo yang lebih singkat ternyata membawa perubahan yang membawa angin segar gitu kan ya terhadap outcome pasien. Nah, ketika dibandingkan gitu kan ya eh, in, sebagai satu independent risk faktor terhadap mortalitas, ternyata pemenuhan bandel dalam tiga jam ini punya nilai yang signifikan dibandingkan dengan usia ataupun scoring scoring yang lainnya. Nah, mungkin sebagai eh, penutup kesimpulan bahwa trennya sekarang berubah ketika sepsis ini jadi momok yang menakutkan, maka perilaku dan paradigma kita sebagai dokter juga harus berubah. Kita harus mulai menjadi dokter mungkin tanpa tanpa border. Kita ubah pelayanan kita, transformasi tidak lagi dibatasi unit dan dinding. Nah, kita berkoordinasi, kita berkomunikasi, kita bersinergi dengan unit yang lain sehingga apa pengolahan tata laksana Pasien-pasien sakit kritis ini, gitu kan, juga bisa dimulai dan bahkan mungkin eh, diselesaikan sebelum pasiennya mencapai ruang perawatan ICU. Nah, tentunya implementasi daripada evidence base, gitu kan, ya, yang diikuti dengan ketaatan pada bantuan protokol, diharapkan dapat memperbaiki outcome. Nah, ini bukan kata saya, ini kata guru saya nih yang ada fotonya di sini. Itu kan ya. Mungkin itu saya eh, uh, yang bisa saya uh, share sore ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, Dr. Ronggo untuk uh, pemaparannya yang sangat lengkap mengenai um, Peran penting sepsis bandel dalam meningkatkan outcome pasien-pasien uh, di ICU. Uh, selanjutnya kita melangkah kepada uh, bicara kita yang ketiga, yang terakhir, yaitu Dr. Teuku Yasir, TNKIC, uh, di mana beliau telah menyelesaikan uh, program pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Unsyiah Aceh, dan menyelesaikan program uh, spesialis anestesi, dan konsultan intensif care-nya di Fakultas Kedokteran Indonesia Jakarta. Pada Dr. Toku Yasir, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar nih? Bisa dok. Jadi um, saya merasa terhormat ya diajak berbicara dalam forum yang uh, sangat baik ini bisa dikasih judul sebenarnya pasien yang sulit ya jadi pasien yang kompleks ya. baik kompleks pasiennya kompleks komorbitnya, atau uh, susah ya dengan patogen-patogen yang ada ya mungkin. Um, berbagai tempat masalahnya lain ya. Kalau di Jakarta di tempat-tempat yang peralatan yang sophisticated mungkin agak berbeda dengan di daerah. Tapi bukan berarti bahwa kita yang berada di daerah itu atau di perifer dengan limited resource ya tidak bisa bekerja dengan baik. Baik, jadi ini adalah pasien sulit ya. Jadi pasien sulit itu sebenarnya bisa karena penyakitnya yang sulit atau situasinya yang sulit. Ya. Jadi, kenapa penyakitnya yang sulit? Misalnya, penyakit ini secara statistik itu mortalitinya tinggi. Ya. Tetapi ada juga penyakit yang eh, sebenarnya mortalitinya rendah, tetapi gejalanya berat. Nah, ini tentu eh, kedua-duanya ini perlu eh, suatu pemahaman yang baik ya tentang bagaimana menyingkapi kondisi yang seperti ini, tetapi sering juga datang ke ICU itu bukan hanya penyakitnya yang sulit, tetapi situasinya juga sulit. Misalnya, eh, seperti sekarang ini pandemi, ya. pandemi itu selain kita harus menjaga keselamatan pasien, kita juga harus menjaga keselamatan diri kita sendiri, rasa was-was, kemudian ketakutan, sehingga membuat interaksi antara dokter dengan pasien itu menjadi terbatas. Dan tentu hal ini akan menyebabkan eh, apa namanya hasil yang diberikan kepada pasien itu tidak tidak maksimal. Atau konsultasi yang terburu-buru ke ICU. Ya. Sebenarnya pasien sudah lama di ruangan, tetapi karena eh, mungkin agak telat ya sehingga masuk ke ICU itu hanya untuk intubasi saja. Jadi kondisi emergensi itu membuat situasinya menjadi sulit. Bisa jadi pasien sudah arrest tapi belum ada inform konsen, belum ada keluarganya dan seterusnya. Nah ini tentu uh, memerlukan cara-cara sendiri bagaimana cara menanganinya. Tahu kita tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, tapi peralatannya enggak ada. Ya. Uh, katakan ya serba terbatas lah di daerah. Nah ini juga membuat kasus yang sebenarnya sudah sulit menjadi semakin sulit atau VVIP. ya VPIP itu, ya kadang-kadang dia nggak me... tahu bahwa sekarang itu dia di ICU ya di uh, critical care atau di uh, intensive care dengan suasana life threatening, tetapi masih meminta um, apa namanya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan penyakit, ya, jadi ini masih menganggap seperti pasien poliklinik, ya, jadi ini juga membuat situasi menjadi sulit atau pasien-pasien yang unkooperatif ya tidak kooperatif ya. tidak yakin tidak percaya nah dia membandingkan misalnya suatu tempat dengan tempat yang lain ini kalau di Singapura nggak seperti ini kalau di Jakarta lain kok di sini beda ya jadi ini kan membuat eh, keadaan kita itu menjadi lebih sulit nah untuk membuat yang sulit-sulit itu menjadi lebih mudah ya relatif lebih mudah sebenarnya kita harusnya bisa mengeliminasi ya faktor-faktor yang kesulitan tadi sehingga kita fokus pada pada pasiennya saja pada penyakitnya saja nah bagaimana cara mengatasi ini ya mungkin pandemi ya harus memakai apd yang baik ya kalau kondisi emergensi mungkin antisipasinya harus ada early warning systemnya di ruangan ya sehingga ya, tidak ada pasien yang didorong terburu-buru ke ICU. Nah, kalau limited resource-nya, jadi Anda harus menyiapkan diri ya untuk eh, apa namanya? Ya katakan supply-nya ya, barang-barang yang memang diperlukan yang mungkin pada saat ini tidak diperlukan tapi suatu saat itu bisa diperlukan. Nah, VVIP bagaimana juga harus menyiapkan register sendiri bahwa ya salah satunya adalah dengan berkomunikasi Data-data di ICU menunjukkan bahwa PIP itu mendapat terapi yang lebih rendah ya dari standar yang biasanya. Jadi ini tentu uh, harus dijelaskan, harus dikomunikasikan. Kenapa? Karena untuk nyuntik obat saja harus bertanya kepada 10 orang dokter ya, dokter A, dokter B, dokter C, dokter D ya. ya apa nih mungkin dokternya juga harus diwawancara dulu sudah berapa kali menangani kasus ini dan seterusnya. Dan ini membuat delay yang sebenarnya tidak tidak perlu dari awal sudah bisa dikomunikasikan bahwa sekarang masuk ke ICU itu sebagai pasien, bukan sebagai pejabat atau bukan sebagai VIP ya, karena nanti kalau misalnya kita memperlakukan sebagai uh, VIP itu justru membuat uh, medical treatmentnya itu menjadi di bawah standar. Nah, pasien-pasien ankooperatif -pasien juga menjadi masalah ya, mungkin menimbulkan kekerasan ya. Jadi karena itu rumah sakit ya, ataupun apa harus punya general concern yang baik Ya kalau memang tidak yakin dengan rumah sakit ini mungkin bisa mencari rumah sakit lain. Ya. Jadi mencari uh, second opinion. Ini harus harus bisa dijelaskan supaya apa supaya pasien itu bisa mendapatkan kemungkinan terapi yang terbaik. Nah kalau ini kita sudah eliminasi maka mungkin kita fokus ke penyakitnya saja. Ya. Jadi apa complicated patient itu ya bisa pasiennya yang memang komplikasi atau infeksinya yang sulit diberantas karena superbug atau MDRO ya atau XDR dan lain-lain. Nah, ini tentu menjadi fokus kita sebagai klinisi. Nah, di sini perlu pengalaman, perlu jam terbang ya. Kalau misalnya kita masih kurang, mungkin kita bisa melakukan konsultasi. Ini saya coba laporkan ya. Itu anak laki-laki umur 8 tahun. Masuk ke ICU dari IGD ya. Itu dia penurunan kesadaran masuknya Kemudian diagnostik klinisnya adalah suspek kayak karena eh, demam berdarah ya. Ini pasien pasca kardiak arrest di IGD ya. Ini eh pasien tidak kooperatif ya. Tuh di IGD sudah mukul perawat nih keluarganya. Ya, kemudian juga eh, menganggap bahwa delay sehingga bisa terjadi kardiak arrest ya. Nah, ternyata pasien ini itu sudah 10 hari. Jadi bukan betul-betul pasien akut. Jadi pasien-pasien yang sudah 10 hari dirawat, keluarga itu sudah lelah lahir batin. ya Sudah capek, ya. sudah fatik. Ya. Sehingga sedikit saja eh, salah di dalam berkomunikasi itu bisa menimbulkan perahara. Ya. Ini dirawat di rumah sakit swasta 5 hari dengan DHF. nya masuknya bagus. Ya. Masuknya dengan kondisi yang segar, tapi kondisi makin buruk. Ya. Ya, itu diperiksa di luar bahwa NS1-nya positif, kemudian IgG, IgM-nya juga positif. Tapi karena di RS luar itu bertambah buruk, kemudian terjadi penarahan spontan, lalu ditransfusi, dan rombositnya 50 ribu, akhirnya pasien itu dirujuk. Ya. Jadi kita sementara menerima <coughs> apa namanya akhirnya saja, ya. jadi kekecewaan ataupun kelelahan di luar itu akhirnya ditumpahkanlah kepada orang yang pada saat itu ada di tempat sini. Sebenarnya kalau kita cerita tentang DHF itu ada guideline dari WHO tahun 2009. Kemudian ini guideline ini juga di eh, apa namanya direvisi tahun 2016 ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau ada diagnostik eh, DHF? Nah, jadi kalau menurut WHO, terapi itu seperti ini ya. Jadi eh, ada beberapa kriteria yang harus diputuskan bahwa pasien itu harus ditransfer ya ke unit yang lebih tinggi. Misalnya termasuk early presentation of shock. Ya. Jadi pada hari kedua atau hari ketiga illness. Di pasien sudah 10 hari. Ya. Kemudian ada severe plasma leakage and or shock. Ya, shock pasiennya, sudah udah kerja ke lagi ya. Kemudian ya jelas ya, nggak ada pulse dan blood pressure-nya, ada bleeding, kemudian fluid overload, kemudian ya gangguan organ dan seterusnya ya, termasuk dalam hal ini adalah ini dia ya, palu ya, karena ya, ya. Nah ini jadi nggak salah sebenarnya dokternya itu mengirim itu nggak salah ya. Kapan mereka transfer itu sudah sesuai dengan kriteria ini. Kalau lihat terlalu lama ya terlalu lambat ya. ya tapi oke okay lah ya. Tapi WHO mengatakan demikian. Nah, ini dia ya. Dia apa yang dilakukan? Apakah pasien itu setelah diterapi pasien-pasien shock itu mengalami improvement? Ya? Kalau oh, jawabannya no, maka yang dilakukan di sini adalah disuruh cek hematokrit dulu. Ya. Apakah hematokritnya naik atau turun? Ya. Kemudian improvement, kalau no, ya maka diulang lagi hematokrit. Jadi hematokrit, hematokrit periksa. Ya. Kemudian dikasih cairan. Ini yang tahun 2009. Nah, bagaimana 2016? Nggak jauh beda juga. Ya. Kalau nggak ada improvement, maka cek ABCD-nya. Kemudian apakah hematokrit? Kasih koloid. Kasihnya dextran lagi, dextran 40 ya. Atau ditransfusi darah. Apakah improvement? Ya enggak disebutkan di sini ya. Apakah dia e, membaik atau tidak? Jadi bahwa semua pasien anak asumsinya ya kalau saya lihat ini e, apa nama algoritma ini bahwa semuanya pasien membaik. Nah bagaimana kalau pasiennya tidak membaik sampai ke kardiak Apakah harus diulang ke sini? Saya juga nggak tahu ya, karena saya tidak tidak kurang membuat guideline yang seperti ini. Saya bukannya mencela ya apa yang disebutkan oleh WHO, tetapi ini mungkin perlu dia perlu kita kritisi juga. Apakah ini bisa diikuti pada situasi pasien seperti yang saya hadapi atau atau tidak? Dan saya tidak ikutin itu ya. Saya di IGD itu saya lakukan resusitasi. Kemudian karena picunya penuh maka pasien itu kita masukkan ke ICU dewasa karena di rumah sakit kami ada pediatrik ICU itu di eh, apa namanya di eh, apakan oleh intensivis, ya kemudian ada ICU anak yang dianukan oleh bagian pediatri. Nah kemudian saya resusitasi pasiennya kemudian kita pasang line kondisi seperti ini dan setelah kita dapatkan foto toraknya kondisinya seperti ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Selanjutnya maka kita lakukan support organ, kemudian karena pendarahan kita kasih PCC ya. PCC itu adalah protrombin komplek konsentratnya. Dulu namanya COVAX, ya, sekarang saya nggak tahu namanya apa. Kemudian karena ada di IC kita kasih heparin, kemudian kita kasih antimikroba ya. Ini kalau lihat dalam guideline WHO nggak ada seperti ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini adalah cara kita memilih kenapa kita memilih antimikroba seperti ini ya. pada saat itu ya inilah yang disuruh ya kita lihat misalnya ada beberapa eh, apa namanya antibiotik ya misalnya ini adalah antibiotik antibiotik untuk VAP ya jadi semua eh, antibiotik di sini kita lihat adalah antibiotik antibiotik untuk penghuni ICU ya misalnya ada anti MRSA-nya kemudian anti pseudomonas ya kemudian baik yang golongan penisilin, sepulosporin, karbapenem atau monobaktam, ya, quinolon, aminoglikosida atau eh, polimixin. Nah, kemudian sesuai dengan eh, yang ada di tempat kami maka kami memilih anti mikroba demikian. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara kita memberikan memilih antibiotik yang tepat ya. Ini walaupun banyak ya, tapi uh, kita lihatlah situasi yang ada di daerah kita ya di tempat kita jadi walaupun ada evidence based medicine tapi kita tidak bisa melakukan murni evidence based medicine tapi di tempat-tempat tertentu di tempat-tempat yang terbatas yang kita lakukan itu adalah evidence based practice ya jadi evidence based practice adalah ada clinical experience evidence based medicine dan uh, patient value atau uh, ya, semacam local wisdom lah ya jadi ini kita lihat misalnya bahwa ada guideline yang simple tapi unrealistic nggak bisa kita kasih di tempat kita ya. tapi yang pasti bahwa ketika kita memberikan pasien suatu terapi suatu obat itu harus patient center jadi harus tailor made harus customize ya. jadi sesuai dengan pasien itu tidak ada satu obat yang mujarab bisa untuk semua pasien satu algoritma cocok untuk semua pasien ya. karena pasien itu punya karakteristik yang khas ya Umurnya sama, penyakitnya sama, dan yang lain-lain sama, tetapi tetap saja ya ada perbedaan-perbedaan yang memang harus kita perhitungkan ke dalam clinical practice kita. Nah, beberapa faktor yang kita perhitungkan, misalnya ya apakah pasien dari rumah sakit yang lain, ya? apakah dia exposure dengan antibiotik, ya? kemudian severe of infection, kemudian apakah dia ada masalah dengan imunologi, berapa lama di rumah sakit? atau mungkin banyaknya healthcare associated infection ya, kategori central line, umur ya atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, kemudian setelah beberapa hari ya karena pasien ini dari awal kita putur, ternyata kita dapatkan berbagai lebih dari satu macam ya kumannya. Jadi di sputumnya kita ketemukan Pseudomonas ya, originosa. Kemudian di darah ya itu kita temukan adanya MRSA. Kemudian di sputum nggak cukup serumunas, ketemu juga asinetobacter baumani. Kemudian di sputum pemeriksaan KOH-nya juga kita menemukan jamur. Ya, jadi ini seperti ada feeling, ada indra keenam kita memberikan antibiotik yang seperti oh benar ini. Eh, apa ini hanya intuisi atau ini science ya? Atau ini science plus intuisi. Nah, inilah yang Uh, ingin kita diskusikan, ya, bagaimana cara memilih antibiotik yang tepat, kemudian juga uh, cepat, ya, jadi appropriate and adequate. Jadi, dosisnya cukup, kemudian antibiotik yang kita tuju juga sesuai, ya. Jadi, antibiotik yang kita tuju itu sesuai pada pasien ini, sehingga hasilnya bisa seperti ini, dan pasien ini keluar, ya, pada hari ke-7, kemudian kita pindahkan ke ke keuangannya dalam keadaan yang baik. Ini beruntung ya sudah kardia keras ya, kemudian keluarganya marah-marah. Nah, tapi sebelum kami merawat pasien ini, bagaimana saya bisa berani memasang pasien ke ventilator sementara pasiennya itu baru ngamuk? Mohon maaf ini saya kasih tahu situasinya bahwa pada saat pasien ini masuk di tempat saya di Aceh itu masih baru perdamaian ya antara antara Gam dan ini ya ini keluarganya apa ya apa namanya, <coughs> ya itulah ya, jadi eh, ini senjata masih banyak beredar, jadi mungkin kalau di Jakarta ya Hercules kali ya, atau, atau John K ini membuat tambah sulit, bayangkan kalau misalnya pasien ini pada saat diintubasi, sudah kerja keras, dia meninggal, atau oh, terjadi sesuatu yang ini bisa bermasalah, tapi ini memang harus dikomunikasikan, termasuk salah satu itulah, memberikan pilihan kepada pasien ya kalau nggak yakin sama rumah sakit ini sama dokter ini mungkin bisa cari rumah sakit lain yang bisa memberikan terapi yang lebih baik kalau setuju maka kita lakukan hal-hal yang standar dan pasien dengan terapi biasa-biasa saja sebenarnya bisa sembuh ya ya kenapa demikian ya karena setelah kita analisis ini pasiennya masalahnya bukan DHF ya. jadi kalau kita terpengaruh dengan diagnostik membaca status medical record ya bahwa ini adalah DHF, NC NC Pati karena DHF, maka ya sudah kita akan lakukan algoritma yang dikeluarkan oleh WHO ya mungkin hasilnya mungkin teman-teman juga bisa menebak seperti apa ya. kenapa ini sepsis karena ini adalah life threatening ya organ dysfunction ya dan menurut pengamatan menurut pengalaman saya bahwa ini infeksi bukan oleh karena virus ya, tapi oleh karena bakteri dan ternyata setelah kita lakukan analisis, kita periksa, kita buktikan dengan laboratorium, benar bahwa pasien ini adalah pasien dengan sepsis, dengan MDRO. Ya. Jadi multi drug resistant organism. Ya. Ada pseudomonas tadi, ada asinetobacter, ada jamur, ada MRSA. Nah, jadi mungkin yang menyelamatkan pasien inilah resusitasi dan antibiotiknya. ya Kebayangkan kalau misalnya kita hanya mengasih, saya cek, Hematokrit, kemudian saya kasih cairan. Kalau nggak ada respon, saya kasih periksa lagi hematokritnya, kasih cairan. Mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Tapi walau alam juga ya bisa juga mungkin kalau saya lakukan seperti itu pasien itu sembuh juga karena memang dia masih ada umurnya. Nah kalau kita lihat kenapa yang mungkin ini slide-nya sudah berulang-ulang ditampilkan. Ya. Jadi ketika terjadi suatu trauma, suatu uh, sepsis ya maka ada pro inflammatory response jadi pada saat itu mungkin pasien takikardi takipnu, ya kemudian leukositosis dan seterusnya tanda-tanda SIRS ya SIRS itu adalah tanda-tanda hiperinflamasi kenapa terjadi hiperinflamasi karena kenaikan oksigen consumption jadi kalau kita lihat SIRS itu adalah hypermetabolic state ya kenapa terjadi hypermetabolic state karena ekspresi dari pro inflammatory mediator. Jadi ada interleukin 1, interleukin 6 ya, tumor necrotizing factor alpha. Nah, kalau ICU-nya tidak beres, intensif care-nya enggak beres, maka pasien akan meninggal di sini ya, di early months Jadi misalnya pasien hanya meninggal karena hal yang simpel. Jadi single organ failure. Bisa pasien meninggal karena hipoksia saja. Bisa kali pasien meninggal karena hipotensi atau gagal ginjal saja. atau karena perdarahan. Tapi ketika isu Anda itu maka itu akan selamat dari first seed, tetapi dia akan berhadapan dengan CARS, ya, dengan kondisi imunoparalisis. Nah, imunoparalisis adalah ekspresi dari anti-inflammatory response syndrome ini adalah ini dia. Ya, jadi interleukin 10, ya, interleukin 1, ya, interleukin 4, dan seterusnya. Nah inilah kondisi yang disebut dengan jadi pasien ini terjadi imunoparalisis, kemudian infeksi, kemudian terjadi sepsis ya. Jadi terjadilah late most. Jadi ini pasien kita tangani sebenarnya adalah pasien-pasien yang second hit ya, pasien sepsis dengan late most. Oke, baik. Nah, ini adalah begini kira-kira ya. -kira. Jadi kalau terjadi suatu infeksi, maka tubuh itu dia akan merespon ya. Jadi innate immune system itu akan menandai atau akan merespon patogen associated molecular pattern ya. Ya, satu lagi ini ada namanya di ya, associated molecular pattern dams, ya, dams ya, dan pams. Di mana semuanya ini akan dikenali oleh pattern recognized receptor ya, kemudian dia akan mengaktifkan suatu sistem yang disebut dengan sistem apoptosis. Jadi inflamasi itu memicu apoptosis sehingga uh, kuman ataupun sel yang sudah terinfeksi tadi itu dibuat program untuk untuk mati ya. Jadi PCD atau program cell death. Begitulah cara kira-kira tubuh melakukan eliminasi daripada invader atau mikroorganisme yang masuk dalam tubuh. Nah, pada tapi pada saat terjadi proses ini maka proses inflamasi ini yang membunuh pasien. Jadi yang membunuh pasien itu sebenarnya bukan bukan patogennya, tetapi adalah imunologinya, ya, inflamasinya. Kenapa? Inflamasi inilah yang menyebabkan berbagai macam kaskade koagulasi. Ya. Kaskade koagulasi itu dipicu oleh adanya ekspresi dari itu tadi ya, pro-inflammatory response, ya. pro-inflammatory mediator, tumor necrotic factor alpha, interleukin 1, interleukin 6. Ini yang membuat sehingga terjadinya badai sitokain atau sitokain storm itu sama ya jadi inflamasi pada pembuluh darah itu memicu terjadinya eh, apa namanya komponen-komponen eh, eh, koagulasi ya jadi C ya komplemennya dia komplemen C 5 di komplemen itu akan mengakibatkan eh, apa namanya sesuatu pada endotel kemudian terjadi agregasi trombosit ke situ kemudian agregasi trombosit itu nempel di situ kemudian memicu terjadinya faktor-faktor pembekuan dan faktor pembekuan itu akan menciptakan mikro trombus ya. mikro inilah yang memicu terjadinya uh, multiple organ failure pada pasien sakit uh, kritis nah ini adalah beberapa uh, kondisi medikal ya yang membuat uh, apa namanya risiko dari imunoparalisis jadi hati, -hati kalau kita menemukan pasien-pasien dengan comorbid seperti ini maka ini adalah pasien-pasien kandidat yang bisa berat karena infeksi ya ini mungkin cocok ya dengan yang terjadi selama covid ini sebenarnya ISU sudah lama hal ini dibicarakan ya tapi karena sekarang lagi terkenal situ kind storm karena ada ada covid ya jadi ada comorbidnya nah kalau kita lihat, comorbid ini sama dengan ini ya jadi comorbid comorbid yang ada pada Uh, pada COVID itu komorbid yang uh, disebabkan oleh karena suatu infeksi, nah, suatu uh, trombosis. Nah, bagaimana kita memilih uh, antibiotik yang baik? Maka uh, apa namanya uh, simple ya seperti yang kita bilang tadi ya. Nah, jadi kedepannya ya kuman-kuman yang uh, ada itu makin makin kuat ya, makin bagus, makin patogen, makin virulens ya. Jadi karena itu ini adalah prioritas ya yang ditetapkan oleh WHO kira-kira inilah yang menjadi uh, masalah kita ke depannya. Jadi karena itu uh, pemerintah kemudian ilmuwan juga yang mengembangkan berbagai macam jenis antibiotik baru ya. Macam antibiotik baru yang salah satu misalnya ini ada obat-obat uh, seperti ini ya. Jadi ceftazidim, avibactam ya dan seterusnya ada apa namanya ada Seftarolin, fosamil dan lain-lain. Ini adalah antibiotika antibiotik baru yang mungkin berkembang di masa yang akan datang. Ini ada pasien lainnya. Jadi anak laki-laki umur 13 tahun ya. Ini DHF hari keempat. Jadi hampir mirip ya dengan yang case yang pertama tadi. Ya. Kita lihat kondisinya seperti ini ya. Tapi ini masih di ruangan ya. Kemudian hari kelima, hari keenam terus terjadi penurunan trombosit. Tapi ini lebih parah lagi progresif sampai 16.000 ya kemudian berkembang supaya dengan sholat. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, dilakukan di isolasi di ruangan. Tapi pasien tidak masuk ke nah, ICU. Jadi kan persoalannya adalah siapa sekarang yang melakukan resusitasi? Ya, ini mungkin eh, agak berbeda dengan pasien tadi ya. ya mungkin dokternya atau rumah sakitnya sih nggak tahu ya. Kemudian hari ke pasien itu baik-baik saja. Ya. jadi berbeda pathway-nya dengan pasien yang pertama tadi. Kalau pasien yang pertama tadi hari ke itu sudah cardiac arrest ya dengan foto yang ditampilkan seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, karena pasien ini sebenarnya tidak melewati uh, threshold ini, ya, tidak melewati batas ini, ya, tidak ada batas shock sehingga tidak mengalami organ. Ya, kenapa? Salah satunya itu adalah ini, ya, jadi antibiotik itu dikasih early atau tidak dibiarkan pasien itu menjadi uh, apa namanya terjadinya suatu iskemia reperfusion Pasien itu ditangani dari awal, jadi infusnya cocok, kemudian jumlahnya timingnya, dan sehingga pasien-pasien itu tidak mengalami uh, suatu kondisi yang ini. Selain mungkin faktor pasiennya sendiri, ya, faktor apa namanya, genetik atau polimorfisme, dan seterusnya, tapi yang pasti bahwa pasien-pasien yang ditangani dari awal maka dia tidak akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa... Saudara, sepsis itu adalah menimbulkan gangguan sistem imun yang serius. Jadi di gangguan sistem imun itu dapat berupa hiperinflamasi atau imunoparalisis. Jadi kemudian sepsis dengan imunoparalisis itu menyebabkan infeksi opor penistik. Jadi perlu pengetahuan tentang patogennya, MBRU, dan potensial novel antibiotik untuk mengatasinya. Dan ingat bahwa pada pasien-pasien sulit. Ya, suksesnya terapi pasien itu tidak semata-mata ditentukan dengan kemampuan kognitif ya, tetapi juga kemampuan untuk mengenali faktor-faktor lain ya, kesulitan-kesulitan lain di lain eh, di luar dari proses penyakitnya. Saya kira demikian ya, presentasi saya terima kasih atas waktunya ya. Jadi intinya bahwa kalau kita kenali pasien itu lebih cepat ya, sehingga tidak terjadi perburukan dan itu akan lebih mudah ya dibandingkan dengan memadamkan kebakaran hutan seperti ini. Masih untung pasien yang pertama itu masih hidup ya. Tetapi banyak pasien di ISU yang late itu dia itu CRRT, kasih antibiotik yang mahal ya. Habis itu pasiennya meninggal dunia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Dr. Yasir untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi Tanya jawab dan diskusi, uh, di mana saya lihat sudah banyak uh, pertanyaan yang telah uh, dijawab oleh uh, moderator. Eh, oleh uh, narasumber kita, uh, saya mungkin akan uh, mengambil beberapa pertanyaan uh, open question yang uh, belum dijawab, serta beberapa pertanyaan uh, yang menarik yang uh, bisa kita ulas dan uh, diskusikan secara. Uh, lebih uh, lebih dalam di sini. Yang pertama uh, barangkali pertanyaan kepada uh, dokter dokter Ronggo di sini ya. Uh, di sini uh, ada Putra bertanya mengenai uh, guideline dokter jaga IGD. Jika kita menemukan pasien yang datang ke IGD, dan sudah yakin pasien tersebut shock septik didukung dengan uh, quick sofa lebih dari dua. Apakah boleh langsung diberikan antibiotik saat itu juga? Uh, sebagaimana dokter tadi telah menyampaikan bahwa uh, oleh Anand Kumar ditampilkan bahwa adanya keterlambatan pemberian antibiotik akan meningkatkan mortalitas uh, 7,6 persen. Silahkan dokter Baik, terima kasih dok. Ya, jadi ketika kita bicara sepsis bandel ataupun e, bicara guidelines, maka kalau kita gunakan perumpamaan ini ibaratnya sebagai kompas pemandu arah apa yang kita seharusnya lakukan, apa yang boleh dan apa yang yang sebaiknya kita hindari. Nah, untuk kita melangkah ke arah sana, maka kita butuh e, SOP butuh prosedur pelaksana, butuh juknis. Karena apa? Jangan sampai juga akhirnya yang kita laksanakan terlalu liberal. Semua antibiotik bisa diberikan di gawat darurat, bahkan kombinasi antibiotik. Nah, ini tentunya apa? Butuh kerjasama, kerjasama dengan unit-unit yang lain, dengan disiplin ilmu yang lain untuk duduk bersama membuat SOP rumah sakit tersebut kira-kira akan seperti apa ketika ada pasien datang dengan uh, sok sepsis kisofanya sudah lebih dari dua gejala klinis gitu kan ya maka kita tentunya ingin memberikan antibiotik yang bukan hanya broad spectrum tapi juga sesuai dengan uh, etiologi patogennya. nah tentunya etiologi patogen antara luka terbuka misalkan Uh, Gasto dehidrasi, kemudian uh, pada geriatri, kemudian uh, urosepsis, kemudian juga uh, apa namanya uh, abdominal infection ataupun soft tissue infection ini akan berbeda. Nah, ini yang yang harus dituangkan dalam SOP tersebut sehingga apa dalam pelaksanaannya dokter di Gawat Darurat juga punya panduan. Oke, okay, ketika saya berhadapan dengan kasus soft tissue infection yang disertai dengan soft sepsis, antibiotik apa nih yang bisa diberikan dan tentunya apa sesuai dengan pola kuman di rumah sakit tersebut ataupun kalau rumah sakit tersebut tidak punya pola kuman yang ada di sekitar rumah sakit tersebut atau rumah sakit rujukan sekitar tersebut menggunakan antibiotiknya kira-kira apa sehingga dengan itu kita bisa memotong delay treatment tapi juga mengurangi kemungkinan resistensi terhadap penggunaan antibiotik yang libra mungkin begitu dokter kira-kira ya Baik, dok. Hmm, jadi, uh, pas, pada pasien yang masuk di IGD ini, tentu dilihat juga, ya, dok. Ya, uh, apakah memang dia fresh patient, maksudnya baru mendapatkan terapi antibiotik, atau memang pasiennya sudah beberapa kali uh, masuk ke rumah sakit? Ya, sudah kecurigaan, mungkin ada hospital acquired. Betul, ya, baik. Ya, terima kasih, Dokter Onggo, untuk kasih, uh, jawabannya. Darah. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kepada Dokter Irfan, ya. Jadi seorang dokter jaga di ICU untuk menentukan bahwa mencurigai bahwa seorang pasien ini mengalami VAP, apakah ciri utama yang bisa dijadikan pegangan atau apa klinis yang dapat dijadikan pegangan? pegangannya, dimana kalau misalnya kita melihat bahwa gejala demam itu bisa diakibatkan oleh banyak penyebab lain. Mungkin bisa dokter menjelaskan mengenai ini. Iya, terima kasih ya, dokter Eca. Tadi saya sudah jawab langsung sih sebenarnya. Ya, jadi uh, seperti tadi di slide saya sebelumnya bahwa CPS itu kan bisa dipakai sebagai salah satu uh, Uh, apanya, dasar pijakan kita untuk diagnosis, kemudian juga histori pasien katakanlah ya misalnya sudah berapa dari on ventilator, kemudian apa obat yang diberikan, antibiotik yang diberikan sebelumnya, apakah ada kondisi lain mendasari misalnya diabetes kemudian atau immunocompromised seperti itu. Nah tentu kita melihat dari gejala yang dialami uh, pasien ini, apakah terjadi perburukan, kalau lihat PCPS apakah perburukan dari fototorak, dari uh, oksigenasi, kemudian apakah timbul sekret tapi memang itu sebuah sebenarnya semuanya bersifat sebagian besar subjektif termasuk penilaian foto toraks. Jadi apakah ini udem paru, apakah ini bukan suatu gejala LRDS itu. Nah, tentu memang kita perlu pengalaman klinis, tapi bukan berarti kita uh, tidak mempunyai pegangan. Kita mungkin bisa pegang uh, menggunakan tools lain kalau misalnya ada apakah itu prokalsitonin, katakanlah atau melihat dari leukosit, perubahan uh, pola napas dengan berbagai hal. Tadi kalau misalnya seperti demam aja, demam itu kan bisa juga misal pasien ternyata memang nutrisinya kurang dia bisa ya atau CO2-nya juga tinggi juga bisa atau penyebab infeksi lain yang bukan ternyata dari eh, katakan bukan dari VAP ternyata pasien ini taruhlah tirah baling bedridden sekian hari di eh, ruangan seperti di Dr. Ronggo kata dokter Yasir katakan tadi kalau dia orang tua dia bed lama jangan-jangan memang sudah ada infeksi juga di misalnya di bokong dan itu bukan hal yang uh, aneh dan itu cukup lumrah jadi kita nggak periksa ke seluruh tubuh kita anggap semua VAP VAP tinggal pemberian antibiotik antibiotiknya itu menjadi tanda kutip liberal atau malah ugal-ugalan gitu jadi memang kita memang masih lihat dari kepala sampai bawah dan kita yakinkan betul dan ternyata memang dari beberapa jurnas banyak kan memang kita miss semua dianggap VAP ternyata ternyata bukan sehingga antibiotik tidak tepat entah dia underuse atau dia overuse malah itu jadi kadang-kadang malah jadi overkill gitu yang mestinya bisa dengan yang narrow spectrum kita overkill dengan memberikan Misalnya sekarang nih lagi heboh nih adalah generasi terbaru saya nggak usah sebut <laughs> gitu lah, Berikan seperti itu gitu kan ya menjadi bumerang ya buat pasien, buat ya mungkin kalau diasurasi, di faktor pembiayaan juga. Tapi buat rumah sakit itu sendiri sebenarnya menjadi masalah. Kalau rumah sakit swasta mungkin dari segi dari segi itu untung. Tapi sebenarnya di kemudian hari nggak untung. Kenapa? Karena timbulnya MDR di rumah sakit tersebut menyebabkan sebenarnya kualitas perawatan menjadi buruk. Belum lagi reputasi. Maksudnya misalnya ah kalau di sana di sana pasti mati melulu gitu, meninggal melulu, jelek semua gitu. Itu kan termasuk hal-hal yang harus kita pikirkan gitu jadi tidak sesimpel itu tapi bukan berarti kita tidak punya pegangan semua bisa dijadikan pegangan tapi kita harus lihat dari atas sampai bawah gunakan kemampuan kita sebagai dokter tidak hanya sedengar melihat atau berdasarkan data-data sekunder tapi kita turun langsung misalnya juga kita mendengarkan betul di hari pertama apakah terjadi perubahan ada bunyi ronki bahasa ronki bahasa kasar atau ronki bahasa halus kan itu beda sebetulnya kan Gitu. atau pakai tools lain misalnya kalau kita mau berulang apa pakai USG ngelihat ada gambar A line B line itu kan bisa juga menjadi uh, tools yang bermanfaat memang tentu kita perlu pengalaman uh, klinis untuk menegakkan diagnosis VAP karena sampai sekarang menurut saya umur saya gini juga nggak gampang terjadi ya, menegakkan diagnosis VAP tapi kadang-kadang kita juga malas mikir sih sebenarnya. Benar nggak, Dokter Ya udahlah VAP. <laughs> Karena kita punya dasar untuk memberikan antibiotik ber-spektrum, gitu menurut saya. Iya, Dok. Tadi diungkapkan di sini mengenai CPI, CPS. Ya. CPS, ya. Ya. Saya kira itu juga sangat membantu Dok, Dokter kemukakan kemukakan tadi di sini ya. Ya. Walaupun di satu sisi juga kita harus hati. Misal sebenarnya, saya kira terakhir ya. Berapa sih CC berapa CC yang disebut banyak gitu. Terus yang disebut perubahan itu yang kotor tuh apa? Coklat, Coklat kuning. ya, oh ya kan, itu kan itu kan itu subjektif. Begitu juga ada hati-hati dengan tadi demam kan. Bisa ada penyebab lain metabolik atau ternyata pasien ada gantiroid atau efek samping obat atau dia ternyata habis transfusi, kan bisa juga panas gitu atau CO2-nya tinggi, bisa juga panas. Sementara sebagian rumah su besar ICU nggak punya intel saya tuh saya yakin tuh <laughs> itu bisa juga kan, nyata, gitu jadi kita mesti jeli mengenai hal itu menurut saya baik terima kasih dokter Evan untuk uh, ini uh, jawabannya uh, dan selanjutnya ini uh, ada pertanyaan dari uh, dokter Fahrul Razi uh, mengenai uh, rasionalisasi pemberian antibiotik pada era sekarang ini ya pada pasien COVID -19. Uh, kalau iya, perlu diberikan, kapan timingnya, dan uh, bagaimana uh, dasar pemberian serta guidance-nya. Mungkin bisa ya. di lebih jelas lagi, dok. Ya, ini salah satu yang unik, karena memang uh, dari awal itu juga sebenarnya dokter paru atau dokter penyakit sudah memberikan antibiotik. Ya kan, memberikan azitromisin, uh, level levofloxasin. Ya, eh, Itu saya nggak bisa jawab tuh. Uh, dasar pemikirannya apa? Padahal kita tahu itu virus gitu loh. Apakah memang sejak awal ada infeksi sekunder? Yang saya bisa jawab dari pasien-pasien saya rawat, uh, itu memang kebanyakan tanpa antibiotik yang juga kembali sembuh. Gitu. Tapi di sisi lain, karena saya juga menggunakan Uh, apa namanya extraordinary ya jadi saya pakai untuk menekan uh, reaksi stoichiometri dengan dextamin sampai 3 kali 5 kadang-kadang 4 kali 5 mg gitu. Nah, ini mungkin aja ada bakteri lah. Saya ini dapat barusan kasus pasien masuk itu kurang begitu baik. Eh uh, sempat membaik kemudian paru-parunya setelah pakai helfo membaik. Uh, kita nggak pakai antibiotik yang macam-macam, cuma azitromisin ikut dari dokter parunya. Tapi ternyata terjadi perburukan. Kemudian kita berikan antibiotik uh, yang berspektrum, Uh, ternyata lumayan. Uh, kalau tadi saya baru lihat gambaran foto parunya, ternyata perbaikan. Jadi lagi-lagi kita memang mesti hati-hati gitu loh uh, dengan apa yang kita hadapi gitu loh. Tidak semua bisa disamaratakan. Kebanyakan menurut saya malah sebenarnya tidak perlu antibiotik. Tapi di sisi lain, kalau kita tahu pasti dia diabetes, kita gunakan dexamethasone atau steroid lain gitu. Atau misalnya ada uh, option menggunakan tocilizumab yang menekan daya apa namanya daya tahan tubuh ya mungkin juga itu mesti kita pertimbangkan Selain itu juga kita tentu lihat peta kuman tadi antibiogramnya dari rumah sakit atau tempat unit kita merawat ya. Kita mungkin kalau di ICU saya nggak mungkin bisa memberikan lagi nero spectrum antibiotics misalnya seperti amoxicillin atau ampicillin sulbactam mungkin kumannya ketawa kali ya gitu loh. Mungkin udah memang paling nggak golongan karbapenem mungkin. Gitu. Baik ya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Irfan. Uh, mungkin uh, pertanyaan yang selanjutnya ini buat uh, Dokter Yasir. Uh, di sini uh, pertanyaan mengenai uh, seorang pasien dengan intraabdominal infection dengan sepsis. Contoh untuk kasus perforasi gaster dengan sepsis, di mana Dokter menerapkan tiga sepsis uh, bandel karena keterbatasan, yaitu cairan, vasopresor, dan antibiotik. Untuk antibiotik diberikan meropenem, metronidazol, dan gentamicin yang selanjutnya ternyata dilanjutkan oleh DPJP. Dilakukan source control dengan operasi dan outcome ternyata baik. Mengenai kombinasi antibiotik tersebut, meropenem, metronidazol, dan gentamicin, kombinasi tersebut sebenarnya baik atau tidak, dok? baik. Jadi memang kalau kita lihat mana yang baik, mana yang tidak itu tergantung pada pasiennya. Tetapi secara umum ya, ITSA itu atau ada expert panel ya untuk uh, complicated intraabdominal infection itu sudah mengeluarkan uh, beberapa rekomendasi ya. ITSA juga ya. Jadi apa sebenarnya rekomendasi yang paling uh, menjadi Apakah patron umum untuk pemberian antibiotik pada complicated intraabdominal infection itu dibagi dua ya? Apakah dia biliar atau non biliar? Ya, kalau memang itu berasal dari biliar, itu eh, apa ya? Itu kayaknya harus ditambahkan metronidazol ya. Kenapa di metronidazol? Karena ada kemungkinan amuba di situ. Tetapi kalau yang non biliar, kalau sudah memberikan meropenam itu sudah spektrumnya sudah luas ya ada gram positif gram negatif aerob dan anaerob ya maka eh, seharusnya tidak lagi perlu metronidazol ya kalau yang non biliar ini kan tidak dijelaskan eh, yang mana ininya ya nah kemudian kalau pada infeksi infeksi perak intraabdomen, itu juga harus dipertimbangkan ya yang complicated itu untuk diberikan anti MRSA. Pada case ini saya belum menemukan adanya anti MRSA. Ya, apa itu anti MRSA? Misalnya bisa sifat atau linezolid, ya, atau yang lain juga mungkin yang di luar dari rekomendasi, misalnya tigecycline, ya, atau mungkin tecoplanin itu juga sebagai anti MRSA, ya, walaupun tidak ada di guideline-nya ICSA. Nah, jadi ini pada pasien ini kan tidak dapat ya atau kalau misalnya memang perforasi ya, di bawah di usus itu juga banyak kandidanya ya. jadi yeah. juga yang terjadi kemungkinan uh, IC di situ jadi invasif candidiasis uh, infection jadi mungkin juga patut dipertimbangkan untuk uh, pemberian anti jamurnya jadi kelihatannya banyak sekali antibiotik ya jadi ada meropenem, ada anti jamur ada anti MRSA ya kalau misalnya dia Ditambahkan dengan yang biliar harus pakai metronidazole, tetapi memang itulah secara umum. Tapi ternyata, apa yang kan itu secara internasional dikasih masalah eh, lokal atau di lokal. itu kan sembuh juga bahasanya. Jadi, <fia> jadi, mungkin juga nggak dikasih antibiotik seperti itu, kasih merope namanya, bisa jadi sembuh juga. Nya, atau kasih set plus metronidazole, sembuh juga. Jadi itu tidak menjadi patokan dasar ya. Karena apa? Karena setiap rumah sakit, ya setiap daerah itu karakteristik mikroorganismenya itu berbeda ya. Jadi karena itu harusnya kita itu punya eh, apa mapping sendiri, sebenarnya antibiotik apa sih yang paling cocok untuk rumah sakit kita. Tapi jangan lupa bahwa untuk complicated intraabdominal infection yang paling penting adalah Sos kontrolnya, jadi kalau mau dikasih antibiotik, apapun, kalau tidak lakukan sos kontrol, mungkin tidak akan selesai, ya. Karena apa? Karena terapi sepsis itu hanya tiga pilar, dia: ya. resusitasi yang adekuat dan appropriate, dan yang ketiga adalah sos kontrol. Di antara kalau complicated intraabdominal infection, kelihatannya sos kontrol itu harusnya antibiotik, eh, sorry, resusitasi, sos kontrol baru, eh, ya. antibiotik. Jadi mungkin kesuksesan terapi ini lebih pada control-nya. Saya kira demikian, Dokter Haiza. Terima kasih. Baik, Dokter Yasir. Dokter Jadi saya ini. bisa saya ya. Tampilkan. Jadi kalau pada pasien-pasien ya dengan uh, complicated internal intramural infection itu hampir pasti atau bisa dibilang 100% memang uh, infeksinya pasti berbahaya. Jadi life threatening infection. Jadi memang uh, dan sebagai besar hampir pasti juga kuman gram negatif. Jadi memang pilihan kombinasi dua antibiotik itu, itu memang juga ada dasarnya, ada di guideline juga gitu. Dan memang kenapa memilih antibiotik karena juga beberapa tempat mungkin antibiotik ini masih eh, bisa dipakai untuk eh, kuman tertentu, bakteri tertentu. Itu salah satu pertimbangannya. Baik. Baik, jadi kombinasi meropenem, metronidazole, gentamicin ini tentu eh, sangat di uh, keberhasilan tata ini source kontrolnya ya sebenarnya yang adekuat juga karena harus dilakukan tes. Iya dok. Sambil melihat efek sampingnya tentu. Oh ya tentu dok. Ya. ya baik dokter Irfan dan dokter Yasir. Uh, selanjutnya Ya, terima kasih uh, untuk uh, beberapa pertanyaan daripada uh, presentan. Uh, untuk beberapa pertanyaan telah dijawab oleh uh, narasumber kita uh, melalui uh, kolom uh, question and answer. Uh, sebagai uh, kesimpulan uh, dalam webinar kita kali ini, uh, saya lihat ini sudah Pas terakhir atau sesi terakhir, di mana uh, kita masuk ke sesi kesimpulan, yaitu uh, dalam tata laksana, uh, ya, dalam mengoptimalkan uh, antimikrobial terapi pada pasien-pasien uh, yang uh, di ICU setting, maka tadi telah dikemukakan oleh Dokter Irfan beberapa langkah-langkahnya yaitu kita harus memilih regimen antibiotik yang sesuai dengan menggunakan inisial treatment atau inisial regimen sesuai terapi empirik berdasarkan antibiogram lokal serta melakukan pemeriksaan diagnostik yang cepat dengan untuk menentukan antimikroba yang ada memperhitungkan timing pemberian antibiotik adekuat dosing serta durasi dari uh, treatment juga telah dikemukakan oleh Dokter Ronggo mengenai uh, kepatuhan dalam implementasi evidence-based medicine dengan mematuhi bundel atau protokol uh, atau guideline tidak hanya meningkatkan uh, hasil atau outcome pada pasien nah, namun kita. juga menjadi data ya, dan evaluasi terhadap implementasi guideline dan uh, protokol tersebut. Sehingga ke depannya protokol tersebut bisa dilakukan evaluasi dan bisa dinilai apakah layak untuk terus-menerus digunakan atau mungkin ada beberapa perubahan. Uh, kepada uh, Dr. Yasir, terima kasih untuk presentasi mengenai kasus tadi, beberapa mengenai tata laksana kasus yang uh, sulit, uh, di mana tadi sudah jelas, Dikemukakan oleh dokter Yasir bahwa uh, untuk tata laksana kasus sulit, tentu kita harus mempertimbangkan juga pemilihan regimen antibiotik yang sesuai, uh, juga untuk durasi treatmentnya, di mana pada pasien-pasien yang uh, uh, dengan infeksi yang sulit mungkin membutuhkan tata laksana antibiotik yang uh, lebih lama sekitar 10 sampai 14 hari ya, dokter ya. Kalau kita lihat dari uh, surviving uh, sepsis campaign ya, Dok. Baik, dan juga dikemukakan tadi mengenai uh, adanya uh, fase uh, gangguan sistem imun dapat berupa hiperinflamasi atau imunoparalisis di mana sepsis dengan uh, imunoparalisis menyebabkan infeksi oportunistik sehingga perlu Uh, seorang dokter mengetahui uh, pengetahuan tentang patogen dari uh, multidrug uh, resistant organism dan uh, untuk mengetahui potensi novel antibiotik dalam tata laksana uh, pasiennya. Saya kira uh, demikian. Uh, sebelum uh, kita mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada uh, JCCA dan uh, kepada Perdakim Jaya serta sponsor kita yaitu PT Pfizer juga kepada para moderator Dr. Irfan, Dr. Ronggo dan Dr. Yasir atas kesempatannya berbagi ilmu pada forum ilmiah online kita pada webinar series kelima pada akhir pekan ini. Semoga membawa banyak manfaat bagi para peserta saya khususnya dan juga para speaker. Kami ingatkan untuk presentan dapat mengisi feedback, ya. Oke, okay. untuk mengisi kuesioner mengenai feedback sehingga dapat menjadi masukan untuk selanjutnya dalam kegiatan ilmiah. Online kita ke depannya, ya, sebelum kami tutup beberapa acara, ke depannya juga akan ada dapat Anda catat untuk menjadi pengingat, untuk diikuti. Terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan para pendukung panitia. Kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya maka kami tutup pertemuan kita pada webinar seri kelima pada akhir pekan ini. Terima kasih, Dok. Yuk. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih banyak. Terima kasih Eca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima ya, kasih Eca. Bayu, Terima kasih. Semua pendukung Ayu.